apa itu? You have done what? Are you coming with us? For now. Hey, hey. Ara jangan tadi. Jangan ditonton yang itu. Memalukan aja, rusak. Hey, welcome guys. Akhirnya aku bisa masuk. Satu, ya harusnya iya. Soalnya di A mestinya. Enggak tahu kalau dia ke server lain. Ayo guys, akhirnya bisa masuk. Tuh, kenapa nih? Udah rusak lagi, guys. Lihat guys, keren banget, cok. Cakep banget, anjay. Ini baru namanya game. Mana ini? Turun di mana nih, guys, nih? Lama amat, anjir. Press to exit enter gliding mode. Oke, paham, bang. Kita turun di mana ya? Kita deket yang sumber mata air, guys. Biar tidak kehausan. Sunhawk, lihat. Kau nge-lag. Ah, emang iya nge-lag serius. Gak bentar, gue lihat. Masih? Emang iya? Di aku enggak loh. Di ini enggak apa-apa. Coba bentar aku lihat di stream ini aku. Enggak kok. Enggak, guys. Aku lihat di ini HP aku enggak nge-lag. Dia aku nggak nge-lag loh. Serius kalian nge-lag. Dia aku aman ini. Talk to V. Tap. Hold and tap. Oke. Skip. Ah. Kita harus kejar, guys. Kita udah ketinggalan ini. Harus cepet ini. Kejarnya. Oke, kita harus lock sama gravel. Gravel itu artinya batu, guys. Oh, ini harus ditahan ya. Oh iya, ditahan aja ya. Jadi TikTok juga enggak lah, nanti nge-lag. Udah oke, di aku juga enggak nge-lag. Oke, siap. Lanjut guys, ayo kita main bareng guys. Kita speedrun anjay. Udah ketinggalan sebentar kita. Scarlet Calamus. Naon, Scarlet Calamus. Tuh, lihat guys, lootnya ini loh aku maksud nih guys. Ya aku maksud tuh. Banyak banget di sini loot yang bisa kalian loot. Minum dulu guys. Kalau kalian lagi di... nggak mau diminum aja. Kalau kalian lagi survival, minum di danau itu udah paling bener, guys. Karena airnya dijamin 100% bersih. Padahal dia ada yang habis kencing di sini, gitu. Kita nggak tahu aja, guys. Yang penting kita ini dulu, guys. Ih! Nyangkut udah, nyet. Udah. Yang penting kita langsung minum dulu, ya. Kalau haus, ya. Nggak peduli itu bekas boker atau kencing. Gas gacha bang, wah lihat disuruh gacha. Drop lagi kah? Bentar aku lihat nih. The death toll alone was unfathomable. They called it Starfall. Far too pretty a name for what actually happened. Oh ya agak drop ya, bentar aku lihat ini. Ini aku. Discordnya aku close dulu. Coba kita lihat ya. Performance 76% loh, iya juga ya. 60% 70. Siamat lah 70. Build camp T. Oh ya ini kita buat camp benar-benar. Optional craft pickaxe in your campsite. Kita craft dulu guys. Kita harus speedrun. Craft. Kita tunggu ini guys 10 detik. Rilis goblok kapan? 2024. Kadang patah-patah, kadang lancar. Oh. Siapa ini anjir? Siapa ini? Gak ada namanya anjir. Baldobi. Oh, Baldobi ini. Temen kayak kenal kayak ini, guys. Wah, kalau nge-lag ya udah nanti aku coba di TikTok juga lah. Oh, untuk mematik teritori core. Oke. Gak ada nunggu-nunggu, guys. Kita harus fast. Speed run. Tadi apa tuh? Terus Gober 2004 ya. Get oh. Blueprints, mods. Kita ambil belajar pelan-pelan lah, guys. Mana anjay? Oh, untuk open map.
Oh ini dia. Oke. Factory construction. Atau enggak ini deh kayaknya. Kayaknya aku limitin ininya deh. Di gameplay bukan. Screen share keyboard video performance. Ini di 120 lah, 120 aja lah. Texture quality udah harus high sih. Paling kalau mau shadow jangan, udah gini aja dah, bener. Nah, 120 aja lah. Biar nggak naik-naik turun-naik turun. Nah, itu juga barusan di aku ada agak nge-lag dikit tuh barusan. Ada ya, emang grafiknya bagus banget sih, guys. Harus upgrade ya kayak PC aku juga nih. Gila, bayangin kalau tadi aku masih di ini. Di TikTok ya. Ini udah aku nggak bakal lock off, guys. Nggak bakal lock off ini. Sampai ketendang udah. Kita harus speedrun, nggak mau tinggal. Kita pasang rumah kita nih. Nah, ini guys, kita bisa pasang manor dimanapun yang kita mau ya. You can build your manor wherever you want, guys. Oke. Okay. You can adjust bla 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 ya. I don't really care about manor ya, so no need ya. Kita nggak terlalu peduli. Build a foundation. Build foundation. Oh, kita butuh lock lah, guys. Kita butuh macul ya. Menebang pohon. Gila, karakter kita sempak doang, guys. Ada yang bilang, makanya kenapa ini game bagus orang-orang nunggu, karena pakai sempak doang, guys. Pasang bagus gamenya, oh, betul, bagus banget. Pasang banner di atas air, bisa nggak, bang? Nggak tahu. Nggak bisa. Kalau airnya dangkal, bisa kayaknya. Dari YouTube-nya kayaknya, bang. Oh ya, berarti di YouTube kali ya, berat ya YouTube ya. Sekarang masih patah-patah kah? Lihat bagus banget, coy. Kalau patah-patah pokoknya 1 jam di atau 2 jam lah di YouTube, ntar aku ganti ke TikTok. Build a foundation or wall to enhance your... Oh ya, kita harus cari kayu. Nah, itu barusan aku ada patah-patah sedikit tuh. Coba aku lihat ini. 66% sih. Aman sih. Apa nanti mungkin aku restart PC kali. Jangan. Gak mau aku keluar restart PC lagi. Ntar nunggunya 1 tahun loginnya. Ini kenapa gak mau? Anjir, aku mau baca komen. Parah sih ini gamenya, anjay. Jadi bagus banget, cok. Coklatnya tuh lightingnya kayak gitu. Ini aja pakai grafik 144. Lay foundation, oke. Udah cukup kali kita ya. Buat foundation nih. Kita disuruh bikin 4 ya. 1 2 3. Sini satu lagi sini. Ini enggak bisa. 4. Dah. Unlock memetik di samping beli bench. Oh iya, yeah. Ini aku paham ini. Design membeli bench. Furnace. Ah, ini dia. Gas, ini buat hancurin nanti kalau kalian ngelut-ngelut di sini, hancurinnya, guys. Build bisa membeli bench, siap. Facilities bisa membeli bench. Harus ini aja lah udah. Oh iya, copper ore metal scrap. Wah, copper itu copper ore metal scrap. Copper. Copper nggak salah, harus cari deh. Nah, itu dia copper. Gila, cakep banget, coy. Bopingnya 200, sus. Copper, scrap ya. Scrap itu dari ngelut sih, kita apa. Tapi kita sekarang di sini langsung dapat handgun, guys. Kemarin nggak dapat apa-apa, kita bow doang. Copper, terus metal scrap. Metal scrap itu dari ini nih. Kita harus masuk kayak gini. Nah, ini nih. Kayak gini-gini nih. Control. Fix on screen. Ah, itu dia. Kita ke situ, guys. Atau ke sini aja nih. Ini tempat apa ini? Kita aja lah. 207 meter. Ini nggak ada mobil apa? Langsung pakai mobil lah. Nggak usah survival lah. Skip aja survival. How to get... Let's go gacha car already. Let's go gacha motorcycle, guys. Gacha plane. Helikopter. Berapa total Zespang? 50 giga. Pas rilis progress CBT-nya hilang kah? Iya, betul, hilang lah. Pasti hilang lah, enggak mungkin enggak. Berarti kayak Chimera ya. Ya, benar kayak Chimera. Bisa di mana-mana bebas.
Kalian mau buat dimanapun bebas. Sebelahan sama orang lain juga bebas. Ini add ini add itu. Itu banget tuh. Kita loot di sini dulu, guys. Nah, habis sih. Bacok-bacok. Gila, ada animasi khusus ya, guys, kalau udah mau mati. Keren juga. Nah, itu barusan apa? Agak patah-patah dikit. Ini singkat aku ya, kalau dari belakang bisa langsung kill. Oh, tuh lihat tuh, scrap horse body. Ya. Wah, nggak bisa kelihatan ya sih, guys. Kalau dari belakang bisa langsung kill itu. Tuh, lootnya semua kita ambil, broken battle, supaya guna itu. Alarm clock. Gardening shears. Ini tuh barusan aku ada patah dikit tuh. Ada patah dikit. Kayak grafiknya terlalu tinggi mungkin apa salah. Ah! Wah, gak bisa lah ini mah. Aku pakai apa? Pecahan botol, anjir. Pencet apa ya? Oh, gak bisa ini. Oke. Bang, kalau bisa main di gua tanggal 11 baru. Hah? Mana mungkin tanggal 11? Aduh, sekarang, guys. Bentar. Baru main langsung mati, guys. Kita makan obat dulu. Ah. Lama banget healing-nya, anjir. Kita seat gua harus ambil deh di atasan deh. Kok pelan masih pencet apa ya? Ah, tuh backstep. Set. Wah, kan. Mati langsung ini. Oh, kan. Itu, guys. Kita mainnya harus pelan-pelan ini. Ini zombie ini, guys. Bukan alien ini. Backstep. Ah, anjing. Ketahuan, tuh. Udahlah, ini mah. Dari kemarin bagian ini yang aku nggak suka juga. Bagian milihnya kurang-kurang enak. Milihnya kurang enak ini. Senjata kita nggak ada emonya kah? Aduh, sekarat banget, guys. Kabur dulu. Oh, ada energinya di sini. Iya, tuh di bawah tuh, di sebelah gambar otak kepala tuh. Aku harus butuh makan, guys, biar nggak ini kelaparan. 7. Ah, tuh kan energinya jadi full, guys. Heal dulu. Rumahku di mana, guys? Kita harus lihat juga ini kita punya udah berapa scrapnya? 5. Tadi kita butuh berapa ya? Buat bisa membeli bands. Bisa membeli bands. Udah cukup. Kita pulang. Kita harus speedrun, guys. Mainnya nggak bisa lama-lama ini. Bisa jump slice nggak? Nggak bisa. Bang, kok lu bisa main? Bisa dong. Ay, gacha auto jadi nggak jadi. Gak, belum ada gacha-gacha, bro. Bercanda itu. Oke. Langsung buat. Nah, ini buat kita bisa hancurin ya. Ini, guys, nih. Nah, kita bisa hancurin semua nih. Select all. Nah, dihancurin. Hancurin itu berguna tuh. Sampah-sampah guna. Unlock memetic furnace. Memetic furnace. Nah, ini furnace nih. Apply, yes, please. Wah, furnace kita buat sekarang, guys. Furnace itu butuhnya apa ya? Selit. Wah, udahlah, rusak, guys. Terlalu berat ya, Bang, game ini. Kayaknya harus di ini deh, harus di download yang terbaru gitunya, driver. Drivernya harus di upgrade juga. Biasanya kan kalau game baru keluar kan driver di update ya, biar itu. Furnace ya. Furnace tadi aku itu terus. Wah, ini dia furnace. Kita butuh batu sama copper, guys. Batu sama copper, siap-siap. Kita speedrun aman. Kita jadi yang terdebes di server. Batu sama copper. Copper. Mana koper? Oh, ini siapa ini? Gak ada namanya, anjir. Kita harus cek dulu, Baldobi.
Kita harus bisa attack, ah iya, bisa klik kiri juga ya. Aku ingat masih. Langsung kita buat furnace, udah tinggalin, tinggalin. Baca komen, baca komen. Ala, lecu, iya. Aku juga merasa tadi ada nge-lag sedikit. Sistem level kah bang? Betul, sistem level, iya. Dan aku lupa mannerku di mana sekarang. Oh, ini dia. Coba aku lihat stream aku yang sekarang. Oh enggak parah lah. Kadang-kadang ya, kadang ini ngalek-ngalek deh. Kadang mungkin ada patah-patah sedikit di aku juga, kadang-kadang patah-patah. Di gamenya ya, aku main tuh agak patah-patah juga. Berarti apa dari akunya kadang. Tapi enggak inilah, enggak selalu lah. Nice. Padahal ini aku udah CPU aku udah AMD 75800 guys, itu masih oke kan lah ya. Itu juga RTX 3080 aku. Apa harus reset PC kan? Berlock untuk car call one, siap. Kita gas. Pokoknya kalau bingung, gas ini aja guys semuanya. Apa namanya? Ikutin daily-nya, ikutin misi ya. Ikutin misi kita. Sistem level kah? Ya betul, level. Complete the lock in territory terminal. Ini aku 2 jam, aku pindah ke inilah. Pindah ke tok-tok. Oke, okay, car call sudah. Smelt copper into ingots once. Copper into ingots di sini juga sih kita kok. Nah, disuruh once kita satu aja lebih cepet. Sudah, lanjut apa? Use the furnace to crack glass to once. Siap. Ada mobilnya ada. Pas sudah rilis nanti ada mobilnya. Cuman pas sekarang cuma ada di PC doang. Untuk beta test cuma ada di PC doang. Alam memetik storage expansion. Kita speedrun guys. Storage expansion. Mana storage expansion? Storage expansion ya. Basic storage kan? Basic storage. Oil lamp. Disassembly. Logistik bukan. Bukan tapi primary bukan, basic. Kayaknya itu deh ya. Unlock magnetic journey. Complete the lock and turn. Eh bukan ya. Storage expansion. Ini kita claim dulu deh. Lumayan ini guys. Jangan lupa diklaim ini ya. Hadiahnya lumayan loh, bener-bener lumayan ini. Dapat item-item buat material itu tuh. Naikin level juga. Masih ingat pencetannya. Storage expansion kayaknya yang paling kiri deh, bener lah. Inilah storage expansion ya. Nah bener kan? Build storage crate, siap. Aku gak mau ketinggalan. Storage crate. Pasang sini aja lah. Aku miner paling random aja guys sudah. Yang penting fungsional ya. Iya ada buaya guys. Itulah yang aku bilang harus hati-hati ya. Cuma jangan attack please, jangan attack please. Jangan attack dong. Aduh, kenapa deket-deket cuk. Store item in storage crate. Taruh lock aja lah. Taruh ini juga nggak penting. Ini nggak penting. Steel plier. Lihat. Ngapain buayanya? Buaya darat sana. Build a bed. Tolong buaya jauh-jauh lah. Aku lagi mau buru-buru. Jangan disamperin. Ini mending buat di PC aja sih game-nya. Iya asli ya, di PC aja ini udah berat cok. Mari mobile. Tapi ya nggak apa-apa sih kalau bisa di mobile kan. Jadi the best game ever nggak guys? The best game ever lah. Biar jadi best game 2024 guys. Ini kenapa buaya yang ngikut aku mulu ya? Coba ini buaya siapa guys? Ditolong ini dong. Asli ngikut guys buayanya guys. Harus cepet lah kita lah berarti, build a bed. Tapi kayaknya gak nge-tag itu, baguslah. Diam aja lah udah sana. Ih, nge-tag guys, baru aku bilang gak nge-tag. Asli. Ini kita bawa ke manor orang lain aja lah itu, boy. Ini attack dia aja nih, boy.
Ini hajar dia aja nih, hajar dia aja nih. Ah, buahnya bego, guys. Nah, gitu guys. Tuh, lihat. Itu cara... cara isengin. Cara isengin ya. Nah, ikutin dia. Eh, ke aku juga masih anjay. Ih! Harus cepet ya sudah. Nah. Sleep in the bed. Bah, disuruh tidur. Ada buaya anjir. Tapi masih ngebak-ngebak gitu buaya. Bagus lah. Kadang bak itu membantu kita ya. Lihat tuh. Buaya bingung-bingung. Ngebak-ngebak gitu kan. Nah, tenggelam-tenggelam. Bagus lah. Mau dikarungin bang. Ah, lihat. Dihancurin. Ranjangku dihancurin. Baru buat. Baru buat udah hancur. Ranjang, lihat. Anomaly primary supply workbench. Primary supply workbench. Gila, kita udah harus speedrun di, sambil dikejar-kejar buaya. Bayangin tuh. Build supply workbench. Lihat. Asli. Butuh apa ya? Supply workbench. Aduh, butuh koper-koper. Jauhan lah. Asli ini ganggu banget. Buahnya cok. Gak bisa. Di sini udah gak bisa infinite roll. Udah habis ya energiku. Udah habis nih. Gak bisa roll lagi. Oh. Wah, bagus banget guys gambarnya asli. Nah, inilah ngebug. Itu yang harus dibenerin lah paling ya. Makanya itu keluar nanti 2024 gitu guys. Grafik, untuk grafik semua udah bagus. Cuman posisi kayak itu zombie itu masih harus dibenerin ya sama mereka. Ini sebenarnya aku harus bikin ini lagi sih. Bikin... tempat lagi. Ini udah penuh banget punya aku sebenarnya. Tempat aku udah penuh banget ini. Cuman aku pengen buru-buru ini. Ya bikin dulu lah anjir. Terlalu maksa banget ini kayaknya. Nah, bikin situ. Tambah lagi. Insufficient materials. Kita butuh batu. Ini bisa bikin rumahnya gede loh guys. Lumayan gede loh. Nih kalian lihat ya. Tuh, areanya segini nih. Yang lingkaran aku ini, itu areanya. Dan bisa digedein lagi. Masih bisa digedein. Oh, perlu lagi collectibles. Oke, kita ambil dulu ini. Oke, siap. Ini juga. Oke. Iyalah, ini kita coba kill lah, cok. Sinilah. Tak buy one-in nih. Masuk ke dalam tanah, guys. Buahnya. The crocodile got into... oh, udah. Crocodile stuck. Oh, enggak. Kira stuck. Makan nih. Enggak damage, anjay. Udahlah, enggak jadilah. Enggak damage, shock. Mau sampai tahun jebot itu baru mati. Inilah. Kayak kemarin juga kayak gini aku. Kejebak. Harus hati-hati ya, bang. Harusnya. Kita buat sini, guys. Sip. Crafting copper pickaxe. Wah, wow, naik lagi kita udah bisa copper sekarang. Eh. Supply workbench. Tools ya. Eh, salah pencet, guys. Ngapain bikin ini? Jangan-jangan. Nah, ini dia copper pickaxe. Kita butuh copper ingot. Oke. Okay. Ingot di sini. Oh, lihat. Udah terlalu maksa di tempat-tempatnya semua. Relocate dulu. Kita pindah di sini, guys. Bayangin guys, kalian mau harus buru-buru sambil lagi belajar sambil dikejar-kejar sama buaya. Kita bawa 10 lah. Kita baca komen lah ambil nunggu nih. Lari bang, ada bajol ya itu. Patah-patah lebih garis buaya untung. Gamenya chip newborn, jadi lumayan nguras view. Bener ya, asli. Petnya buaya berapa? 35 gak? Gak kuat lawan ini. Patah-patah ya, bentar-bentar tadi ada patah-patah sedikit. Tapi gak selalu kok. Emang gamenya berat guys. Nanti mungkin sebelum stream di TikTok aku coba ini kali. Coba update CPU. Jangan. Ntar keluar. Kayaknya nggak bisa. Kelokat. Driver ini terakhir update November kok. Masih November. Masih aman.
Ayo dikit lagi kelar, dikit lagi kelar. Nggak selalu patah-patah kan? Coba nih aku lihat di stream aku dari HP sekarang. Nggak selalu patah-patah kan? Kualitinya 1080. Iya, iya, nggak selalu patah-patah. Kadang patah-patah gitu ya. Oke, ini udah. Buat koper, oke. Kita koper sekarang. 10 detik. Server apa? Server A. Versi mobile-nya bakal lebih berat dari Undown kah? Iya sih, bro. Ini di PC aja begini, bro. Gimana di HP? Paling itu grafiknya harus diinin banget. Turunin banget. Craft supply workbench or campsite. Ini buat isi air ya. Plus ini buat isi air, guys. Jadi nggak usah cari-cari danau terus. Nih danau tuh kayak di sini nih. Nah, ini danau nih. Gila, lihat tuh ada embun, guys, bayangin. Sampai dipikirin embun, guys. Eh, bukan, ini apa sih? Ini apa, guys? Ada boss, guys. Mini boss. Ada mini boss, anjay. Aku kira embun, anjir. Di mana aku? Wah, horor. Serem. Kok hilang ya? Kayaknya aku harus keluar dari zona deh. Kayaknya ini jadi masuk kayak zona boss ya. Oh iya, living miss zone tuh. Miss zone, iya. Jadi tuh lawan boss kayaknya itu. Ini kita keluar dulu lah. Oke. Ah, balik, udah. Ini jadi kayak lawan boss itu kayaknya. Oke. Ih, buayanya udah nggak ada, guys. Ternyata caranya gitu tuh. Cara kalau dikejar-kejar ke tempat boss aja. Eh, ngapain aku bikin lagi, anjir? Dilihat. Nah, apalagi? Use flash to correct water, siap. Nomor. Aduh. Tuh. Di sini realnya juga gitu ya. Kalau jatuh dari tempat tinggi, tuh. Langsung nggak bisa lari. Tapi itu kurang lah. Kurang-kurang. Kita kurang peduli seperti itulah. Yang penting grafik dan gameplay ya. Ini bagus banget. Tempat air di mana ya airnya? Wah, nggak kelihatan, guys. Harus cari tempat. Oh, tadi aja lah. Yang di depan belakang. Ya, nggak bisa lari, guys. Gara-gara jatuh sedikit. Apa betul, bang? Biar GG di game ini harus grinding. Ya, betul. Katanya sih gitu ya. Nggak pay to win. Grinding aja. Coba mandi, bang. Di mobile. Nggak bisa mandi, bro, di sini. Kayaknya nggak bisa mandi. Di sini nggak kayak one human butuh mandi. Nggak. Nggak butuh mandi di sini. Minum. Minum lagi. Oke. Again, lower the happy minute, drop contamination, special disease. Oh, oke, paham. Collect water. Salah pencet, cok. Ntar kita ganti dulu flashnya di nomor. Eh, bukan nomor 5 ya? Eh, salah. Nomor 5. Wah, ini gara-gara nge-lag lama banget, cok, gantinya. Oh! Langsung dia, langsung. Gak perlu diituin, oke. Siap, paham. Unlock Memetic Primary Weapon. Wah, kita akhirnya bisa bikin senjata, guys. Primary Weapon Workbench. Siap, langsung nih. Wah, gila ini, Pak. Speedrun Gaming. Dapat handgun baru, tuh. Build Weapon Workbench. Baseball. Aku gak suka yang pakai melee di sini. Facilities weapon workbench. Kita buat di ujung ini lah. Ini bisa nggak sini? Oh nggak cukup. Copper ingot sama glass. Oke. Copper kita kurang copper sama glass. Glass itu kita kurang charcoal. Charcoal dari pohon. Kita craft sebanyak-banyaknya. Kita koper sama batu. Sip, langsung kita cari aja, guys. Itu dia. Gimana, guys? So far, kalian demen nggak? Sampai segini, kalian demen nggak? Katanya bisa curi barang dari rumah secara langsung ya, bang. Bayar dong kalau kita... Iya, ini bisa... Kalau kamu se-camp, se-guild, se-squad sama temen kamu bisa ngambil barang-barang kamu. Kemarin kayak gitu. Misalnya...
aku sekuat sama ini orang, aku bisa ambil barang-barang dia. Semuanya bisa aku ambil. Bener-bener bisa aku ambil semua. Tapi kalau attack banner orang, kita ambil itu aku belum tahu. Itu aku belum tahu ya. Kalau kita attack banner orang, terus ambil barangnya. Kemarin belum ada fiturnya soalnya. Nanti kita coba di sini, bisa apa enggak? Yang pasti ini open world ya, nggak kayak kalau misalnya di Life After atau Undown kan ada camp itu ada tempat khusus ya, di sini nggak ada. Di sini ya begini aja. Jadi nanti teman kalian bikin maror di sini, terus dia di sana, bikinnya kayak kayak desa gitu. Lihat mapnya, guys. Lihat mapnya, gede banget tuh. Waktu kemarin CBT, yang kemarin cuma ada segini nih, sini, sini, sini sampai sini. Udah, ini doang. Nggak ada ini, Gede banget anjay. Udah. Gak ngobat. Kita langsung buat lagi. Karkoal udah ada. Copper ingot kita butuh berapa tadi guys? Copper ingot kita butuh furniture. Bukan, structure. Facilities. Kita butuh 19 sama 4. Oke. Okay. 19. Salah cok di sini. Nah. 19. 4. Oke, kita tungguin guys. 2 menit kita baca komen. Di HP 55 GB betul, di HP kayaknya mentok-mentok 20 lah dikecilin ya. Nggak mungkin bisa kurang dari itu. Banyak ini soalnya. Kita langsung pay kohab dulu guys. Kita perkenalkan orang-orang Indo yang selalu harus ada kohab. Pay kohab. Menarik sih gamenya. Apakah nanti versi mobile juga kira-kira? Ada. Udah ada. Ini banyakkan orang ini ya. Banyakkan orang luar guys depan Indonya tuh. Dan campur ya. Nanti itu si server bukan Indo doang. Kalau netis kan gitu dia. Campur ya. Si ya. Si server. Jadi si server Singapura, Filipin, Indo, mana lagi? Malaysia itu bisa jadi satu mainnya ya guys. Nggak kayak Undown kan Indo doang. Wah, atau ribut sama teman sendiri nih. Nah itulah. Kalian harus, iya. Harus, inilah. Tahu-tahu lah, jangan ngambil barang teman gitu ya. Soalnya bisa, aku ingat banget di last CBT bisa ngambil. Nanti aku coba lihat lagi di sini bisa nggak ya. Satu squad tuh bisa ngambil. Jadi misalnya ini manor teman kamu nih ya, misalnya ini teman kamu punya, kamu bisa begini, bisa ambil crate, terus klik kanan tuh bisa, nggak ada ini ya penalti ya. Nanti dramanya bukan drama hack account guys, dramanya hack ini, diambilin barangnya, barang-barang langkanya diambilin, drama ya. Udah basi drama kohab, drama hack account itu udah basi. Tuh lihat, udah ada orang yang mulai bikin manor guys itu guys. Kita coba mampir lah. Kita coba lihat guys. Aku nggak bakal ada waktu guys buat kayak gini. Walaupun mau kotak pun nanti. Aduh, ada si buaya lagi guys. Ada si buaya lagi. Emang udah nggak paling bener, nggak usah jalan-jalan anjir. Aduh, buaya nyamperin lagi kan. Ini boy demen banget dah. Udah kita cepetin aja lah. Basic weapon. Let's go. Masih kurang 2 lagi anjir. Perasaan tadi 4 kan? Oh iya 4 tambah 19 tuh 23 guys. Gimana ceritanya jadi 25? Gimana sih kalian nih? Hitungnya nih, aduh. Gimana dah guys lah. Kapan ada versi mobile 2024, Bro? Server ada server A. Bah, lihat udah digigit-gigit. Karakterku ini emang terlalu cantik ini, guys. Dikejar buaya di ini. Aduh, selamat guys. Oke. Oke, langsung disuruh bikin apa nih? Melee weapon. Aduh, males melee. Gimana ya? Kita balik dulu kah ke ini tadi yang kabut? Kabutnya hilang lagi. Udah gak bisa guys kabutnya. Coba kita bawa jauh dulu lah. Ini kok aku pakai emas ya? Coba dilepas lah. Jelek amat ini.
bisa ditutup nggak sih? Unequip modify. Bukan. Good. Udah nyampe aja di sini. Wah, terima kasih bro. Kamu membantu aku. Lihat. Lihat guys, selesai buaya datang zombie. Lihat tuh. Selesai buaya datang zombie. Kapan aku bisa ini? Crafting dengan damai. Aduh, perlu metal scrap lagi. Matilah, udahlah. Metal scrap harus ngelut dari itu lagi. Aku bisa hancurin bahan gak ya? Nah, ini aku agak nge-lag nih. Agak patah dikit nih, setelah besar. Ini lah guys lah. Cobaan. Hidup lagi susah. Datang cobaan terus. Masuk game aja udah susah. Mana tempat disembel aku? Ayo dong, ada bisa dicurun. Select all. Ah, dapat 4 biji. Cukup gak ya? Tadi butuh berapa ya kita? 20 ya, kalau salah ya? Oh, enggak. 20-nya kayu. Persen aku ada. Oh, enggak. Udah habis ya tadi. Tadi buat ini, buat. Buat bikin charcoal. Game netis juga, bang. Betul, ya. Netis juga, ya. Duit kalian top up dari live after buat dibikin game ini guys. Mantap lah. Udah bisa solo boss ini guys. Udah bisa solo boss yang gede-gede tadi itu. Kita soloin udah. Udah gak takut udah. Jangan macem-macem udah. Damage-nya mana sih? Damage 158, damage 200. Mantap lah. Ini cara hilangin ini gimana ya? Kurang bagus ya. Oh, hide. Nah, ini kan lebih cakep nih. Mirip karakter itu yang di Resident Evil, guys. Clear. Tapi baju jelek amat, anjir. Baju kayak orang sakit jiwa. Craft pegan. Oh, ini kita disuruh craft pegan. Ebo sih, kita butuh ebo sih. Craft. Copper ingot. Copper ingot. Oke, siap. Gampang loh kalau peringat mah. Speedrun ini, guys. Kalian yang mau lihat tips-tipsnya, nontonin aja, guys. Biar nanti begitu rilis sudah langsung ngerti, langsung cepet. Lebih dahulu dari orang-orang lain, apalagi katanya nggak pay to win, guys, kata developernya. Guys, PvP, wah, lihat deh, sudah langsung PvP. Nanti dulu kita naikin level dulu. Tido, main game mulu tuh. Main game mulu nggak bisa move on dia dari live after, guys. Pakai VPN langsung aja bisa. Butuh nggak bisa, nggak usah VPN. Bang, kalau ketemu sub player lain bisa disaling bunuh, bisa. Lebih tepatnya belum tahu sih. Aku bilang bisa tapi belum tahu. Soalnya servernya ini nggak ada tulisan PvE PvE tadi ya. Tulisannya cuman ini doang. Server A, B atau C, nggak ada PvP PvE. Jadi aku nggak tahu. Atau ini server apa ini? Tapi nanti kita coba kok. Untuk sekarang kita leveling dulu ya. Ini cara keluarin ini gimana ya? Mouse. Oh ini ya, enter gini ya, mail. Mailbox in your territory. Oh kita harus bikin mailbox ya. Biasanya mail tuh ada item-item gitu guys. Wah habis senterku. Wah senter bisa habis ya. Baru tau aku. Jadi aku mau apain? Mailbox. Application fungsional. Nah, aduh butuh air copper ingot juga lagi nantilah. Wah gelap dong. Kalian nontonnya gelap dong nih. Craft gun. Kita buat dulu lah senjata lah. Ini, nah cara bikinnya ini ya, pistol frame itu dari farming. Pokoknya farming semua bisa di sini. Craft. Nah, udah kita buat nih dapat dah senjata. Beh. Langsung the eagle. Equip as primary, equip as secondary. Weapon invigoration. Press A to consume primary to activate weapon state. Enhancing its special effect. Overtime. And it's not... Wah, anjay apa lah itu. Bisa begitu kah? Boleh kah? Coba kita lihat mana sakitan mana. Sama anjay. Kita disuruh bikin itu buat apa?
Unlock Memetic of Primary Synthesis. Nah, ini buat Emo nih. Ini buat Emo, aku inget. Synthesis ini buat Emo. Armor Warped, bukan. Oil Lamp, bukan. Security, bukan. Mana ya? Ini ya? Ini ya? Sinto. Sinto? Inilah. Nah, ya benar. Confirm, Gasken. Ini buat emo nih, akhirnya kita bisa bikin emo guys. Udah nggak ada tempatnya, anjir, udah maksa banget ini aku. Tambah lagi lah. Aduh, butuh lock lagi guys. Gak bisa beli apa, beli aja gitu guys ya. Beli aja gitu kayak. Kita bodo pay to win aja guys, kita beli aja kayu gitu nggak bisa. Bentar, ini kok habis ya? Aku harus cari tahu ini flashlight di sebelah mana flashlight? Bukan, ini bukan. Organize expense buff, collapse buff, bukan. Flashlight tuh pencetannya N tadi sebenarnya tuh. Habis aja guys, flashlightnya. Kita butuh koper lagi. Halo Nona, Bang buat weapon Moon Dragon. Gas 24 jam level. Siap, ini apa aku mau seriusin guys ini walaupun CBT ya. Primary Synthesis Bench. Oh iya, tadi kita butuh kayu guys. Jangan terdistract. Nah, ini Houghton Berry buat makan tuh bisa tuh. Ini kalau kalian bingung yang dibawa kenapa darah kita nggak bisa pas, itu karena sanity kita turun ya. Kalau kemarin sih saat ini bisa kita recover di base. Atau sekarang. Kalau nggak bisa lebih berat. Kita cari lagi. Nah barusan aku agak patah-patah dikit tuh aku bilang. Ya. Jadi kalian tahu patah-patahnya. Yang bagusnya di... Wah nyangkut aku anjay. Oh, ya. Yang bagusnya game ini tuh hampir semua item yang kalian lihat bisa di loot ya. Hampir ya, hampir. Nggak semua lah. Ih apaan anjir? Ah gitu. Apa ini? Level 5 guys. Never sober. Jangan mau kalah guys. Rusted parts. Astaga naga jiwa. Kita butuh rusted part sama gelas. Rusted part kita harus farming lagi. Kita craft dulu sekarang lah. Kita juga pasti butuh copper ingot. Jadi kita craft aja. Ini kalau bisa jangan mati guys. Kita craft terus. Rusted parts itu pasti di sekitar-sekitar kayak gini-gini nih adanya nih. Pasti. Atau kan di sini, Ding? Udah paling benar nih. Kita ke situ lah. Senjata tadi caranya gimana ya nomor 3 tuh? 3. Ah, ini dia. Kita udah punya baseball. Kita udah berani lawan bos ini. Nggak takut gitu. Ini mau gelap aja. Iya gelap soalnya nggak ada flashlightnya habis sih. Grafik lumayan betul. Anjay cukup harapanku aja yang mati oleh GW. Ya itulah. Ini nih. Ini kita bisa kill dari belakang pelan-pelan nih. Back step. Ech! Langsung one hit ya. Enaknya gitu ya. Oke kita loot. Kita loot. Ya kalau ada yang patah-patah ya maaf ya, emang berat ini game-nya guys. Nah ini tuh, nih di dalam ini patah-patah kayak kalian. Nah iya ini patah-patah nih, aku sendiri juga berasa patah-patah soalnya. Coba aku lihat ini. 67% sih sebetulnya CPU-nya. Nggak 100%. Tuh football, bisa di-loot ya. Copper shotgun. Bisa dapat ammo sekarang anjay, baru tahu aku. Kalau dulu nggak bisa. 200 langsung. Langsung sakit pakai baseball. Apa yang bisa di loot di sini? Glue, water bottle. Ripple in space time pakai ini nih ripple nih. Ripple mana ripple? Biasanya ada box itu misalnya kalau ripple tuh. Nggak ada.
Oh, di sini kah? Enggak kelihatan ya. Di atas kayak itu. Kita ke bagian satunya lah. Oh, ini udah semua. Oh, ya harus cari tangga nih. Ini gak bisa dibuka. Nah, kalau TBT kemarin ada ininya, ada box-boxnya yang kita bisa loot. Udah di langit gak ya? Water bottle, ambil. Apapun yang kalian lihat, kalian pungut guys. Itu berguna semua, gak ada yang sampah. Nah, ini aku spam F doang ini. Aku spam F nih. Ngambil-ngambil lootnya itu di sini. Ini aku juga agak berasa patah-patah dikit di situ. Build a primary syntax. Oke, kita balik. Cukup kayak tadi. Kita udah dapat berapa banyak nih? Backpack. Oh, lumayan lah. Bisa tuh. Tapi kita sekarat ya. Ntar aja lah. Ada gami. Oh, ada gami guys. Gila bisa dapat ammo loh. Kalau kemarin nggak bisa tuh dapat ammo. Ini game kalau bisa kayak DZ enak sih, bonusnya bisa crafting dan nggak cuma zombie. Iya benar, ada auto zombie. Ada mesti ada. Iya ini kalau enggak, kalau DZ mah nggak MMO dong bro. Kalau ini MMO soalnya. Your happy is lower. No, kita harus ngekill ya. Kita buildingin dulu lah. Oh iya, kita butuh scroll ya. Scroll itu bisa kita dapetin dari ngancurin barang-barang kita. Wah, lihat. Rame amat anjay. Gak gini juga anjay. Gak gini juga cok. Gila, barusan aku mode apa itu guys? Mode barbar deh. Kenapa nge-stuck? Gue udah mati deh. Tiba-tiba dateng guys. Kita heal dulu. Apa? Mau lagi? Sini kau. Ya, ini masih kurang enak ya. Hajar itu ya masih out of place rasanya. Itulah yang mereka masih harus benerin emang. Activator. Wah, wow, mantap. Bisa dapat healing juga dari kecil gitu. Oke. Select all. Nah, ini cuma satu anjay dapat ininya. Kita butuh ini guys, rusted parts. Nah, ini yang kita maksud aku kita harus farming terus ya. Di sinilah, sini. Sini banyak nih, pasti banyak tim sini. Yakin aku. Kemarin juga aku gitu guys, pas main, pas malam tuh gak suka, soalnya malamnya gelap. Apa aku naikin deh brightness-nya guys? Bentar ya. Bisa kok di sini. Nah, ini nih. Coba kita naikin ke 70 lah. Biar kalian nontonnya enak ya. 69 dong. Lebih terang dikit lah ya. Lebih terang dikit. Aku masih enak sih. Masih oke lah buat main. Kayaknya biar gak nge-lag tuh harus ini deh. Harus. Apa namanya. Di update ya. Dari gamenya. Update ke driver. Cakep grafiknya emang. Ini rumah nih bisa kita loot ini guys. Yakin aku. Bisa kita masuk ini. Mau kan? Oh fabrik. Water bottle nih ya. Spam F aja udah paling cepet. Kalau mau ngeloot tuh spam F aja udah. Nanti pas sampai rumah baru kalian ini. Hancurin semua. Paling kalau kalian mau hafalin item-item mana aja yang penting gitu ya. Buat nanti pas di dismantle. Nah. Wih ada kotak guys. Ada alarm clock tuh. Bayangin. Storage crate. Vanity box. Wih, mantap. Petelut kita, guys. Ada gas welding torch. Ambil. Steel. Oke, ini semua. Kalau misalnya aku stream di YouTube aja patah-patah, berarti kayaknya aku bisa stream dua deh di TikTok nggak misalnya 100% cok.
CPU-nya. Mungkin lebih parah. Tadi itu di tutorial ya. Tutorial aja udah agak patah-patah. Gimana di open world kayak gini, anjir. Harus RTX 4090 Ti kayaknya aku, guys. Wish, tuh. Enaknya di sini gini. Aku sukanya gini. Looting ya. Berasa survival. Gak ada fitur center, bang. Ada CDN, cuman abis kayaknya ini. Center aku abis kayaknya. Dan aku belum tahu cara isinya gimana, deh. Pencet N itu center, guys. Nih, flashlight N tuh. Abis kayak center aku. Lihatnya di mana ya? Jadi details. Bukan. Ih, aku dengar suara ditabok nih. Bukan di sini, guys. Di mana ya fiturnya? Kak. Blueprint backpack. Bener-bener nggak ada loh. Prime energy aja. Cheer cradle blueprints. Entah, guys. Cradle bukan, ematik bukan. Jirnya cuma ini doang adanya. Bisa di hide loh. Wih, bugil, guys, langsung tuh. Langsung mode bugil bisa di hide equipmentnya. Ternyata bukan equipment kepala doang gak bisa di ini. Gimana gak bisa dipasang lagi, anjir, kalau bisa. N, tapi gak mau N-nya. Udahlah, biarin lah, guys. Aku naikin deh brightness lagi 100% coba ya. Keyboard nih 100 nih, guys. Tor. Gak berubah, anjay, 100% nih brightness-nya. Apa yang berubah dari ini? Kayaknya pakai torch lah aku lah mungkin nanti. L. Bukan L anjir. J, coba J. Ini bukan, tapi gak ada. Coba kan? Gacha skin CE bang, nah itu tes fitur kohab. Eh. Langsung kohab aja nih Olia ini. Olia. Downloadnya di mana bang? Di ini. Google. Ketik aja. One human. Download. Ya di Google nanti ada kok langsung, tapi nggak tahu masih bisa login apa enggak. 20.000 doang dibatasin ya, tapi udah ditambahin sih mungkin bisa nanti. Complete the lock. Oh ya, kita tadi tujuan ke sini farming, guys. Farming. Suara apa anjir itu, anjir, ada skibidi, guys. Tujuan kita tuh farming ini, farming rusted parts ya, yang kayak gambar scrub itu loh. Ih, udah di sini guys, ambil. Kita loot semua. Lari sambil ngelut. Apa itu kupu-kupu kita? Tiba-tiba ngambil-ngambil, cok. Ini sih F-nya harus tombol makro sih. Wah, udah nyangkut dah. Mati-mati kita nih, mati. Malt L. Disuruh minum. Mabok-mabok. Sambil lari sambil... Iya, serius. F-nya ini harus di makroin. Wih, ini bisa kita pakai nih bos nyata nih. Mana lu? Berani-berani ya. Berani-berani nih NT. NT berani-berani ya. Ini lu. Jadi senjata makan tuan namanya. Hmm? Apa? Abis, guys. Abis, guys. Coba kita bak, nah, makan. Wah, kan. Sorry guys, kalau yang ngeburem emang udah 100% di brightnessku. Kita loot semua dulu, guys, demi rusted part ya. Nah, inilah flashlight aku, guys. Ada ini jadi flashlight aku, udah mainnya gini aja sekarang. Laba-laba aja. Untung aja aku ingat. Meledak ini laba-laba, cok. Aku heal dulu deh. Sekarat, anjir. Apa ini? Apa ini? Tak paham itu. Harus ada baterai kayaknya tuh. Apa ini baru nyala?
Duh, role-nya sih enak banget, nggak ngestak. Kalau di game-game lain ya, kayak misalnya Undown atau Left After, kalian kalau ngeroll di tangga gini pasti stuck di tengah-tengah kan? Role-nya tuh nabrak gitu. Kalau di sini, wah, cakep banget role-nya. Asli, cakep banget. Aku inget kalau di Life After tuh ngeroll gitu nabrak-nabrak tangganya. Di sini nggak naik ke atas dia. Hebat banget. Kita loot lagi lah. Jadi sekali jalan langsung dapat semua ya. Waduh, ada musuh yang itu lagi. Anjir, nggak ada. Ini ada dalam. Masih banyak ini jadi loot. Aduh, aku pengen di-stream sama sekalian di TikTok sih. Biar yang nonton ini bareng semua. Ini TikTok kalian, TikTok sama YouTube ada kayak kubu-kubu anjir. Yang TikTok gak punya YouTube, yang YouTube gak punya TikTok. Kalian punya TikTok gak guys? Yang di sini. Bansos, 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 11 menit lagi. Yang mau bilang, itulah. Ada game sebelah bansos. Skip dulu aku lah, bansos, bansos. Gak ada waktu aku buat bansos. Wow, ini baru nih. Ini mah baru. Kemarin gak ada. Wih, ada kotak emas guys. Langsung gak sih? Langsung gak sih? Mantep lah. Equipping mod sama mod ya. Ini apa? Ada bos anjay. Maaf. Aku cuma mau ambil itu doang. Maaf. Sorry bro. Asli. Bosnya keluar guys. Maaf. Numpang lewat. Punten, maaf. Ini gak bisa di-kill. Maaf, bos. Cuman mau ngeliat doang, bos. Gue lihat ada tentakel di atas sendiri. Itu apa itu, 16 ya? Ini ada box ini. Nah, ini kalau kalian ini udah pasti enak nih. Isinya pasti bagus. Kita ada air minum aja. Ini apa sih 16 ini? Apa cok? Wah, sekarat anjir. Berapa kali tabok? Tolonglah. Kalau mati jatuh lagi loot kita guys. Kita loot rumah sebelah. Ini di upgrade ya. Kemarin bukan rumah-rumah di sini tempatnya. Di sini kemarin cuma tempat-tempat mati doang. Bukan rumah ini. Eish. Apa-apaan bos? Bisa begitu kah? Boleh kah? Emang boleh jadi. Emang boleh jadi gitu? Anjir. Mana boleh cok? Gara-gara ini kah? Musuh baru anjir. Soret pokoknya bisa. Keren. Bisa gitu anjay. Emang boleh jadi ini pura-pura jadi box. Mana ini gak bisa dikill kah? Oh bisa nih. Acit doang anjir. Udah bikin kaget. Wah, zombie juga banyak mode ini orangnya. Kemarin gak sebanyak ini. Zombie itu doang kemarin mukanya bentuknya. Football, ambil. Alarm clock, ambil. Ini ada lantai 2-nya nggak ya? Lantai 2. Ini nggak ada lantai 2-nya, guys. Udah berapa kita backpack-nya? Hum. Kayaknya cukup kali ya. Tapi kita di mana? Aduh, lumayan jauh guys. Kalau misalnya balik lagi tuh, kita loot dulu lagi lah. Penuh-penuhin. Gameplay kayak Tarkov nggak? Wah, beda-beda. Di stream agak lag bang, kirain emang dari gamenya. Dari gamenya emang. Dari gamenya agak nge-lag dikit lah. Nggak 100% smooth lah. Tapi nggak selalu nge-lag terus kan? Coba aku lihat ya sekarang stream aku. Ntar aku coba lihat streamnya. Nah ya kan nggak nge-lag nih. Tuh. Iya ini nggak nge-lag. Ntar aku mundurin lagi coba. 90 detik yang lalu.
Iya, nggak nge-lag terus ya. Nggak nge-lag selalu 100% nge-lag kan. Ada kayak tempat-tempat, beberapa tempat kadang patah-patah sedikit gitu ya. Ya nggak apa-apa. Bang, weaponnya bisa hancur kayak Ella nggak? Bisa, bisa. Bisa hancur. Tapi bisa di-repair. Aku lupa kalau itu hancurnya bener-bener hancur atau di-repair terus bisa. Aku nggak lupa. Semoga ada mobile-nya. Pasti ada mobile-nya. Gameplay kayak nggak? Occurrency mobile nanti. Ada. Mobile ada. Jumpscare asli. Duar! Itulah banget. Baru tahu ada chest. Iya, aku juga baru tahu. Kemarin nggak ada. Waduh, bosnya keluar TV, betul. Itu harusnya punya semua sih. Aku baru-baru ini install TikTok, bang. Oh, siap. Ini bisa. Oh, bisa. Ini bukan offline, bro. Ini bukan game offline, anjay. Ini game online MMORPG. Kalau jadi MMO itu nggak perlu invite-invite orang ke world sini ya. Nggak perlu kayak misalnya kalian temenan dulu sama teman kalian. Terus baru invite teman kalian ke world kalian main bareng. Nggak. Kalian bisa ketemu sama semua orang. Macam live after gitulah, live after undown gitu ya, macam gitulah. Tapi di sini milihnya nggak enak, kurang enak. Ini kita back step aja nggak sih? Oh, makan tuh. Jadi nggak ini apa namanya? Nggak perlu invite teman, langsung pertemuan asal servernya sama bisa main bareng, ngelootnya juga bisa bareng. Tapi di sini aku kasih tahu aja, gamenya no lab guys, bener. Gamenya itu no lab ya, bukan game nggak no lab. No lab ini game. Jadi kalau kalian berharap ini game nggak no lab, kalian salah besar. Tapi sisi bagusnya ya, kalian yang joki daily pasti laku ya, pasti laku ini game. Dan sultan-sultan pasti main. Freak saja udah tertarik banget guys. Freak saja udah mau main banget. Dia nungguin ini keluar. Sultan pasti main. Pasti joki pilot daily itu sangat... ini sangat dibutuhkan karena aku inget dailynya di sini nggak gampang, lama dan harus berempat ya, harus berempat. Ibaratnya nih di kota satu kayak gini kalian disuruh cari 6 buku guys, 6 buku ya, dia butuh buku apa gitu, resep kalau nggak salah. Nah kalian cari bukunya gini guys, satu-satu masukin rumah ya, masukin rumah pelan-pelan sampai ketemu itu buku. Bayangin nggak ada petunjuk bukunya di mana, nggak ada petunjuk. Harus kalian puterin satu-satu. Itulah guys. Itu ya kita mau nggak bisa komplain lah. Kalian kan juga pengen bilang minta survival kan. Masa game jadi Barbie lah kemarin. Game survivalnya udah hilang. Gacha-gacha mobil, robot. Ini dikasih survival, bener-bener survival ini guys. Tuh kalian ngelut-ngelut gini. Ya kita jangan komplain lah. Dikasih survival, dibilang ntar terlalu berat gitu kan. Ya yeah, Polaris buat gue lihat, Taufik Akbar. Polaris ada banyak ininya tempatnya. Nih kita hancurin guys. Semoga kita dapat rusted part yang banyak. Wih 28 cakep. Dapat 28 kita guys. Langsung aja kita buat senjata primary synthesis workbench. Langsung cukup enggak tuh? Aduh, bikin lagi lah tempat ini ya guys. Abis. Kita bikin lagi nih, hancurin dulu nih. Kok aku dengar ada yang kayak ditabok. Wih gila, tuh. Ya kan? Apa yang aku bilang, kalau nanya mabar tuh. Ketemu orang aku langsung. Bisa mabar guys. Tuh orang langsung. Dia udah bisa kill itu buaya yang dari tadi ngejar-ngejar aku. Nah ini kan enak. Nah, gini kayak dari tadi ya. Yuk, kita lanjut bikin sintesis. Craft ammo. Ah, baru bisa bikin ammo, guys. Senjata pistol. Kita boot. Ini dia weapon powder, ya. Dari mana ini? Nah, ini nih. Nanti ini yang bikin repot, guys. Ini kit. Sulfur, ya. Oke lah. Charcoal. Oke, sulfur nih. Kita panen sulfur. Charcoal kita harus bikin lagi dulu. Itu nanti tuh yang kita harus farming lawannya human biar dapat banyak ya. Biar dapat banyak itu. Weapon powder, gun powder kalau kemarin namanya, sekarang weapon powder. Sulfur aku lupa lagi di mana, anjay. Cara naikin ini gimana ya? Sneaky ya. Nantilah. Weapon powder, sulfur.
Wah, anjir. Masa aku cari satu-satu ya? Iyalah, carilah, guys. Dapat sulfur nih. Kalau nggak salah sulfur itu ini perasaan gelap mulu ya dari tadi ya, malam mulu kayak ini tempat nggak ada siang-siangnya apa? Oh, ini jam 7 pagi, guys. Jam 7 pagi kelihatan di atas kanan. Ini copper. Ah, ini sulfur. Rock anjay. Batu cok. Nah, itu agak nge-lag barusan. Kalau misalnya kalian berdoa, anjir. Zombie bisa berdoa, guys. Punya agama zombinya. Di situ aku barusan agak nge-lag, guys. Nah, sulfur. Cakep. Masih beta apa udah beta, bro. Belum global, masih beta. Ya, sistem build-nya rubah kayak Manor Ark. Bagus apa jelek artinya? Bisa pakai barang orang enggak? Bisa. Tetanggaan sama stranger, betul. Only for PC right now. You can play on mobile as well if the game already release ya. Right now, yes. Right now only on PC, the beta. But when the game fully release, it's gonna be on PC, mobile and console. Console probably PlayStation ya. Otherwise what else? Sulfur tadi kita dapat berapa, guys? Kita minum lagi dulu. Jangan minum sini aja. Terus sanity kita turun terus, jadi gila nanti. Kalau sanity turun ya itu, HP kita ikut turun. Ah, sulfur lagi. Gak ada cap, ada. Nanti belum, ini baru level awal, bro. Level awal belum ada cap-capan. Edge, oh, batu nggak usah. Kita nggak butuh batu. Kalian kalau yang mau lihat speedrunnya gimana, lihat di ini aku aja ya. Ini aku udah speedrun ini. Yang lain tuh gimana cara bikin, masih cara-cara bikin gimana ini? Anjir, ada ini diem kah? Kok diem, cok? Kita hajar lah. Dan di sini makanan bisa basi ya, guys. Kita pakai ini lah, baseball lah, cok. Gerbuk. Di sini makanan bisa basi. Tuh, lihat orang masih bingung cara bikin manor gimana. Kalau kita mah speedrun, guys. Ini kalau orang yang baru main pasti bingung. Ngapain dia? Pasti ngut-ngutin jamur gitu kan. Nggak jelas, muter-muter. Lihat-lihat manor orang. Tapi udah ngerti, beh. Besok mereka masih pakai panah, kita udah pakai senjata nuklir, guys. Pas PvP, kita serang pakai nuklir, guys. Senjata laser. Nah, ini sulfur nih. Yang ada lumut-lumutnya di atas ini sulfur. Real game no lab ini kok green. Ya betul. Yang kemarin yang masih bingung-bingung. Yang nanya ini game no lab. Kalian bisa nonton sendiri. No lab banget kan? Ini no lab garis keras ini. Bener. No lab ini. Gak bohong. Kalau misalnya player-player sultan itu gak bakal bisa kalau mereka main sendiri. No lab ini. Fix kayak Ark. Android udah ada? Belum. Why am I frame dropping a lot? My PC is strong. Hurricane Gaming, same bro. My PC is also considered okay lah, strong lah. But my frame also drop. Even the people in stream watching, they say the frame is drop. Yeah, because I think the game is not optimized yet. The game is not optimized. The game is still on beta. That's why it's still laggy. I'm pretty sure later on it's gonna be nice to play ya. Okay, guys, kita tinggal bikin ini. Sama copper lagi-lah dikit lah. Copper ingot. Ini udah berapa lama di YouTube nih? Kita harus ganti-ganti ini, guys. Kita ganti billing. Ini 1 jam. Nanti kita ganti ke TikTok, guys. Biar kebagian semuanya. Okay, kita bisa bikin ammo, guys. Pistol ya? Pistol. Coba bentar. Aku bisa bikin yang lain gak sih? Kan kita bisa hide ya, bersadar aku. Biar seksi, guys, kita. 18 plus ini yang main. Yang menonton 18 plus. Guys. Ini, guys. Kan hide ini. Wah, gila. Biar seksi, guys, mainnya. Oh, ini dia crossbow. Baru ada, anjay. Kayak crossbow lah, kalau gitu lah. Ngapain pakai? Bisa tier 2. Ah iya, aku inget tier 2. Aduh, ini belum bisa bikin ya. Tier 1 dulu lah kalau gitu. Kita bikin crossbow deh. Ini sahabat kita, guys. Buat ngelawan zombie-zombie ini.
Terus kita bikin arrow-nya. Arrow-nya di sebelah. Ini dia, lupa lah aku lah. Masa di sini arrow-nya? Bukan di sini anjay. Eh, kepencet. Ish. Nge-spam F malah ini loh. Oh, di camp. Ah, ingat aku. Di sini nih, ammo nih, arrow. Nah, kan? Ingat aku, guys. Kita bikin 30, 35 lah, 35. Kelamaan anjir. Eh, enggak apa-apa 30 detik kita tungguin. Ini yang nonton 18 plus ini, guys. Umur 10 tahun udah, jangan-jangan masih terlalu anak-anak. Aku pecinta sederhana. 2 jam lah bang, jangan cepet-cepet pindahnya. Siap, ya 2 jam. Halo bang Arthur Gaming, halo Evan Lee. Udah pasti nolep garis dengan Ark juga nolep. Iya betul, emang. Tapi bedanya ini MMO bro. Ark gak MMO kan? Bodo amat. Ark itu gak MMORPG kan? Ini MMORPG. Setahu aku Ark gak MMO deh. Setahu aku Ark itu kayak server-servernya tuh kayak 80 orang gitu maksimal. Terus harus invite temen buat main bareng, ya kan? Kok nggak jalan sih? Oh, udah kelar tuh. Tinggal pakai guys sekarang senjatanya. Kita ganti pakai ini. Nah. Udah, jangan main-main kalian. Udah ini senjata favoritku waktu kemarin. Favorit. Kita disuruh bikin ammo sih tetap. Kita bikin lah ammo lah. Gak apa-apa lah, satu biji lah kita buat lah. Senjata, ya pistol aja lah. 40 lumayan ya. 120 bukan nih rifle ya. Oh iya 120, masih sama guys. Satu kali bikin 120. Memetic primary armor. Nah ini kita bikin. Ih ada buaya. Makan tuh 400. Udah, ha? Udah gak takut sekarang. Ha? Mau apa lu? Di sini jeleknya kayak sama seperti netis. Ada double reload guys. Nah, aku inget kemarin ada double reload. Pas nge-lagnya tuh double reload. Double reload aku. Jadi kalau dan aku nggak tahu ya kalau misalnya netis itu kan penyakitnya kalau rame-rame nge-lag ya. Nanti kita main nge-lag nggak ya? Kayak CTC-nya gitu, tentunya nge-lag sih ya udahlah itu mah. Udahlah guys lah kalau itulah. Primary ammo workbench. Semoga sih nggak nge-lag ya. Nah itu udah bisa bikin armor kita. Oke, kita buat sebelahnya. Oh, kita butuh copper ingot 4 biji. Oke. Siap. Copper ingot 4 biji. Kita bikin aja 8. Oh, udah ada 11 guys kita. Mantap. Langsung kita buat aja. Bentar, abis ini kita baca komen dulu. Gak bisa RMT ya? Bisa harusnya. Ada thread kok, bisa. Ini oke, tak seperti Gamescom, Ark, tapi server ter... Oh, iya ini beda. By the way ini gua TM. Oh, tapi apa? Wih, gila. TM namanya di sini. Wih, tangannya putus, guys. Kayak gitu juga. Coba kita tembak kakinya. Wah, GG enggak tuh, guys. Putus, guys. Bisa bisa kita stem lagi. Diinjek enggak tuh? Real ya? Tangan putus, guys. Enggak sengaja ketembak tangan. Craft a piece of armor. Kita bikin armor apa ya? Kita kan udah ada. Kita bikin helmet dulu lah. Kan udah ada baju sama celana. Helmet sama sarung tangan. Eh. 8, 9. Slot generic speed trader rustic. Ini aja lah. Ini lebih bagus kayaknya ya. PSI apa anjay? PSI. Bola kah? Klub bola kah PSI anjir? Tier 2. Belum bisa kayak kita tier 2 sih. Bisa anjay. Udah bisa bikin tier 2. Eh enggak, tier 1 itu. Oh belum bisa ya. Tier 1 dulu lah. AP 48. Pollution 9. Sama sama ini. Melee damage. Movement speed. Gathering speed. Stamina cost. Land rolling. Ini aja lah. Red mask kayaknya lebih bagus. Aku lebih suka ini. PSI itu apa ya? PSI? Nggak tahu apa ini. PSI baru itu guys.
Lovecraft. Wish, dapat helmet baru guys. Equip now lah. Armor, ya ada banyak. Test subject top, plastic jacket, red top 19 PS. PS ini kayak berat deh, kayak berat ini deh ya, kayaknya ya. Ini aja lah. Lebih HP-nya lebih banyak kan? Dipakai duit anjay. Duit kita nggak cukup. Ngapain kita pakai helmet kita? Kita hide lah. Nah, rambutnya cakep-cakep gini. Have one friend. Disuruh punya teman. Aku nggak punya teman guys. Terlalu cepat kita. Name cannot be empty. Add. Request send. Add. Oh, join a hive. Wah, oh, ini aku harus buat nih hive. Nanti kita undang yang teman-teman kita. Hive itu di U ya. Nah, ini hive nih. Create. Ini hive bukan sih? Salah aja, ini buat tim, cok. Nah, ini hive nih. Nah, ini harus cepat-cepat kalian hari pertama harus hive karena ada damage bonus, guys. Bisa dapat damage bonus. Nama hive-nya apa ya? Nama hive-nya apa nih, guys? Nama hive-nya nih. Partai PS game Android kah? PS psikis mungkin atau physical? Kayaknya berat deh, gak tau lah. Bro, one human is better than... Yeah, of course bro, Stephen Adder. Yes, one human is better. Eliona, bukan, ini hype itu kayak grup guys. Masa namanya Eliona? Jangan lah. Ganteng, nama ini ganteng, cok. Gini aja lah, anjir, udah. Ini aja lah udah. Pakai rubisar sebon. Happy Daniela. Jangan. Pekohap kali ya. Pekohap. Pekohap guys. Pekohap yang bagus ya. Asik lah guys. PDIP anjir. Tim C atau besok ada release game dari persaingan Epic tapi keduanya bang. Ah, kalau itu mirip DZ. Pekohap. Ah. Hive slogan enggak usah. Nanti kita invite. Share territory with your hive. Build share territory with your hive. Dan release permission member within the personal. Oke. Okay. Build a share territory with your hive. Share territory. Press H to switch hive territory or larger space. Ya anjay, datang zombie guys. Zombie hilang anjir. Horror cok, zombie hilang. Press the next in the kind of birds building territory terminal. Press H. Coba kita buat sini lah. Too close to our territory. Oh, ini kayak base camp guys. Ini ya, iya nih base camp baru nih, baru-baru. Ini base camp tempat kalian kumpul berempat. Ini dari sini coba. Too close cok. Ini base camp. Jadi nanti teman-teman join warband. Nah ini warband ini kayak camp ya. Ini camp. Ini base camp. Too close anjir. Nah warband itu ini camp. Masih tuh close anjir. Oh, within your territory. Ya, anjay kita harus bikin territory-nya di ini. Di rumah sendiri ternyata, guys. Om, jadi ada fitur co-op atau roommate nggak? Untuk sekarang, ya ini, hive ini berempat, guys. Tapi berempat ya, bukan berdua, guys. Berempat. Kalau khusus untuk
kayak co-op gitu nggak tahu ya, kayak belum ada. Kayak belum ada. Developernya nggak mikir itu juga sih kayak. Kita buat sini lah, cobalah. Tuh close anjir. Within for larger space, too close to another territory. Tapi pas di sini tulisannya, lah, too close to another territory. Tadi tulisannya harus must be built in your territory. Gimana sih? Oh ini aku belum tahu guys nih. Ini harus dipelajarin dulu nih. Most building must be built within your territory. Oh. Berarti kita harus cari teritori yang nggak ada orangnya lah, cobalah. Bukan di teritori kita, hanya within our territory, ternyata buildingnya. Oke, oke. Coba kita cari. Your cows be aligned. Di sini bisa nggak? Anjir, di mana ya? Sini. Nah, bisa di sini, anjay. Ini gede banget tempatnya. Ini kayak buat bangunan berempat deh, berempat ini. Unlock Nematic Activator. Ini yang buat base camp ya. Nematic Activator. Oil lamp, wood pro, window. Ini kalau misalnya mereka beneran bikin free to play game yang gak pay to win, mirip kayak Durango berarti guys ini. Ya, Durango tapi versi 2.0. Durango enggak pay to win kan? Aktivator buat nge-heal ya, crafting activator. Nah, crafting di sebelah mana, anjay? Blueprints. Crafting kayak di ini deh, di base deh. Coba ya kita ke base lagi. Camp. Teleport. Sip. CBT anak, iya betul CBT. Ah, ada circle-circle-nya. Itu berempat doang, bro. Circle mah kayak lebih tepatnya. Circle itu lebih tepatnya kayak ini. Kayak camp dong, ya kan? Kayak camp. Ini tuh berempat mainnya. Kalau mau bambar sama teman, boleh. Camp ini gunanya cuma buat dapetin damage bonus kalian, loh. Nih. Di up, ya. Nah, nih. Nih. Mana sih, anjay? Abilities ya. The Hive Love to bukan, tidak bukan. Progress. Hive Love bukan. Hive. HP maximum. Oh beda sekarang aja. Beda guys. Kalau kemarin nambahin damage, sekarang ini buat territory ya. Buat teritori doang sekarang, nggak ada damage lagi, Hive. Oh, oke lah, kalau gitulah. Oke lah, kalau gitulah. Jadi, kalau kemarin Hive itu nambahin damage, ada. Harus mainnya bareng-bareng setiap hari. Main bareng nanti nambah damage. Buh, tipe antibiotik. Tapi dari mana ini? Exploring Stronghold, cok. Wah, dari tadi aku minum-minumin lagi. Crafted on the stove or campfire. Exploring stronghold. Ini nih yang repot nih. Harus nyari nih. Farming nih. Nah ini no lab lagi nih. Biotik. Gue gak punya antibiotik kayaknya ya. Barusan agak patah-patah dikit tuh barusan. Boleh lihat gak kelihatan guys. Iya guys. Antibiotik yang belum ada anjir. Wah ini dia. Ini dia farming lagi. Coba kita tadi ke. Kita bikin boiled water dulu lah ya. Nah ini dia, gampang ya kok ini ya. Dirty water. Gampang kalau ini. Udah kita farming lagi stronghold. Ini stronghold namanya guys. Ini juga stronghold. Tuh ada rewardnya tuh ya. Antibiotik ada gak ya? Antibiotik kayaknya gak ada ya. Tadi kita udah kesini, sekarang kita ganti lah. Level 3 ya. Defeat normal enemy, find weapon injury rate, find wizard, use crit tracer. Oh, kita kesini lah guys sekarang. Kita kesitu lah guys. Ganti tempat. Yang lebih kecil aja tempatnya. Dan di sini enaknya aman ya. Kalau misalnya kalian kayak box-box itu, dia
selalu bakal muncul lagi. Udah berapa jam dia muncul lagi. Nggak habis gitu ya. Misal kalian udah ngelut nih ke tempat ini yang depan. Nanti ada lagi. Nggak habis kok. Bukan satu kali itu udah hilang. Ini kayak aku mau farming di sini lagi tuh ada. Pasti ada. Tapi responnya berapa lama aku agak nggak inget. Berapa lamanya. Stronghold dulu lah. Wah nggak nyampe guys. Oh bisa gini. Parkurnya juga main ya, bagus ya. Jadi kayak ada fence gitu-gitu bisa dipanjatin, nggak kayak cuman ini doang, cuman pajangan. Kita makan dulu lah, lapar nih karakternya. Asik. Sih, buka lagi. Oke. Di sini lapar sama haus cepet lo turun dia lo guys, cepet lo aku liat-liatin. Gila rezeki bini lah ya. Wah. Ini drop nih. Nah itu barusan aku patah-patah nih. Kayak gak smooth lah. Siapa tuh? Makan nih. Makan. Jadi kita cari antibiotik. Kabinet. Apalah itu. Kita loot semua guys. Storage crate. Baru nih. Yeay, dapat antibiotik guys kita. Asik. Udah cukup dong. Ya ada orang minta tolong guys. Ada quest loh. Ya apaan ya? Wish machine. Wish machine main lagi. Gacha. Disuruh gacha udah guys. The power drain. Habis ini kita. Kita harus isi power kayaknya. Wah, wow, mantep. Storage crate. Nah, ini nih. Ini nggak cuma satu kali, guys. Aman. Powerpoint fan rack. Cakep. Apa ini? Yuh. Apa itu, barusan? Yuh, oh, itu kayak ini lah. Collectible, ya. Kayak buat cerita-cerita gitu lah. Kita nggak peduli ya sama cerita-ceritanya. Di sini lama sih. Waktunya perpindahan waktu lama. Dari siang ke malam tuh lama. Berasa lama. Nggak cepet. Ada plus minus lah ya. Wah ini agak patah-patah dikit nih. Ih. Kenapa nih sih? Nggak paham tuh aku. Di sini aku agak patah-patah nih. Agak berat kayaknya. Kita balik CPU aku. 70%. Apa karena banyak, tapi kalau kemarin ya, yang pas CBT kemarin juga patah-patah sih, lebih parah patah-patahnya. Ini ya lebih bagus sedikit lah. Kita kiri dari belakang guys, lagi berdoa dia guys. Marketnya kayak apa bang? Pick up 24 ya itulah. Marketnya belum kelihatan guys. Di sini belum ada. Aku juga nge-trashkan tuh. Berguna banget anjing. Wah, emergency medkit ada antibiotik mantap. Marketnya belum kelihatan di sini. Gua lihat tuh pencari cuan udah nanya-nanya market guys. Udah mau jualan gold kah? Gak sabar jualan gold kah? Pencari cuan. Hey baby. How's your condition? Are you okay? Don't force to watch, baby. Wah, ini senjata ya. Masih sama tempat di atas ini, cok. Duh, dapat range, guys. Hello, where to download this bro? Just type in Google. Once human, download. PC only kah? PC untuk sekarang beta test ya PC doang. Tapi kalau misalnya nanti udah rilis, mobile juga ada. Kalau keren sih. Kalau mirip dengan aku, betul. CPT ya, betul. CPT. Lebih ke VGA. Enggak, ini CPU. CPU aku 70% tuh. CPU aku 64% sekarang. 62. Kalau VGA lihatnya dari mana, bro? Aku lihatnya dari performance doang sih. VGA lihatnya dari mana? Kalau misalnya ini berat di VGA. CPU sih 70% ya sekarang. Wah, dapat range ya. Coba kita lihat senjatanya. Range di mili ya. Damage 188. Lebih kecil anjir. Kok gitu sih?
di mana-mana orange lebih sakit tuh. Lihat aja tuh bentuknya udah kayak besi-besi gitu. Kalah cok sama baseball bat. Baseball saja lah. What your CPU? GPU. My GPU is RTX 3080. My CPU is Ryzen ya. Ryzen 7 5800X. Memory 32 GB. Already okay lah ya. Already okay lah. Not the best but already okay lah. I think I'm also quite laggy near. I think I'm going to go back lah. A bit laggy near. Agak nge-lag sih di sini. FPS-nya nggak full. Coba aku lihat di sini. Alt R. Oh, belum terdetek. Oh, ini kelihatan nih GPU-nya. Dari Alt R. GPU 63%, CPU cuma 50 malah di sini. Iya, GPU lumayan. Bener, GPU lumayan. GG sih emang game-nya, guys. Ngeri banget emang. Ngeri banget. Ya, kita balik aja lah. Wah, masih 5 menit, anjay. Emang baru inget nggak bisa kecepetan, cok. Masih jalan kaki, cok. 400 meter, cok. Dulu ini anjir. Wah, wow, telat guys. Telat. Kan baru ada. Kita kan ada. Oh, anjay. Ih, stop apa ini terang amat. Bunker access door tuh, lihat. Apa pula itu? Ada bunker sini berarti, guys. Yang bisa kita cek di sini ada bunker, guys. Ada secret-secretnya, anjay. Bunkernya sebelah mana ada bunker? Kan nanti aja lah. Jangan terdistract, guys. Nomor satu di game seperti MMO itu level. Level paling penting, guys. Jadi kalau kayak bunker gitu-gitu, walaupun kelihatannya itemnya sekarang bagus, tapi nanti pas level tinggi udah kurang. Jadi yang penting adalah level ya. Nomor satu. Habis energi kita udah. 63% untuk RTX 3080, guys. Lebih. Tadi sampai 70. 65, sekarang 65, 59. Tadi pasti kota tadi 70% aku lihat. Need some outfit. I know, right? This is to be sexy lah. Bang, ini semua bisa main apa? Bisa main semua. Nggak usah daftar. Bisa main semua. Tapi kalau udah lewat batas kayaknya nggak dikasih buka lagi. Jadi kalian harus cepet-cepet login aja sekarang. Keren spek PC-nya. Lumayan lah. Dan ini masih agak patah-patah. Jadi gimana yang bawah? Atur kayak cara increase butterfly securement gimana? Wah, itu belum, aku belum tahu. Itu masih baru itu. Itu fitur baru, nggak ada di CBT sebelumnya. Nah, ini agak patah-patah di sini, guys. Agak patah-patah di sini. Halo, dear. Mau headshot kelamaan, tembak badan aja lah udah. Ini dari tadi aku terselamatkan ada item makanan gratisan sih. Ini aku harus masak loh sebetulnya. Dari tadi ada item gratisan yang roti itu kan. Jadi hunger aku aman. Kita bikinin lah roasted meat lah. Kita udah butuh minum lah guys. Minum di sini dari ini bisa nggak ya nomor 5? Plus and only beer. Oh nggak bisa ya. Kita masak lah air panas lah guys. Throwing dagger sih. Bolt water. Minum air hangat. Biar sehat. Oke. Okay. Kita bikin activator. Tur. Kita selesaikan quest ini. Lebih ke GPU bond sekarang. Tapi kalau udah masih play CPU bond. Patah-patah biasanya di awalnya. Biasanya baca. Enggak sih. Kalau kemarin itu patah-patah karena rame. Ini sekeliling aku emang lumayan rame sih. Tuh bahasa agak patah di kita. Ini ada orang. Di atas itu ada orang. Ya. Udah cukup kali stream di YouTube ya. Kita ganti ke TikTok gak nih? Bentar, lihat yang nonton berapa? 90, lumayan lah. Kalau misalnya turun jadi 70-an, ganti ke TikTok dulu lagi. Memetic basic throwable. Basic throwable. Throwable sebelum mana ya? Bukan di sini. Memetic basic throwable.
ini kah? Eksplosif projectile kayak throwable ya? Iya kan itulah, enggak ada lagi anjay. Yang namanya mepet-mepet paling paling depet-depet ini. Iya, basic throwable ini. Bener, craft grenade or molotov. Oke. Grenade butuh mix explosive. Synthesis band mix explosive. Oh, ini mix explosive. Butuh karko. Aduh, ini lagi. Tadi kita habisin guys buat bikin gunpowder lagi. Ini acit dapetnya dari ini, dari zombie-zombie. Kita ini dulu lah, J dulu lah. Nah, ini juga kan. Oh, ini dapat hadiah-hadiah itu ya tadi kita jalanin itu yang aku turutin itu ikutin. Nah, ini buat ini ya. EXP ini guna ini buat naikin level. Kayaknya naikin level naikin damage kalian juga deh. Pilih aku naikin damage ya. Ini kita ambilin semua guys, ini penting ini kita ambil-ambilin. Nah, ini kita ambil-ambilin guys. Jadi yang bingung-bingung nonton ini pasti paham kalian. Ini paham juga udah barusan ya. Wi-Fi general. Nah, sekarang kita di sini. Gila. Naik level tinggi langsung. Kenapa jadi merah gini? Kayaknya enggak nambah damage sih. Singkat aku tadi damage aku 200 buat headshot. Itu ngomong-ngomong apa ya? Tuh. Apa itu ya? Cobalah deket. Ini sebenarnya agak terdistract sih. Cuma tapi jangan mestinya. Tapi apa sih itu? Coba guys, coba guys. Apa ini? Oh, ini kayaknya pakai granat deh. Kayaknya pakai granat deh. Coba ya. Mana nggak boleh lempar? Oh, ditahan. 5, 4, 3 itu peledak sendiri aja. Wih deh, bener nggak tuh? GG nggak guys? Pro nggak? Rubik cok. Weapon aksesori. Folding B-pot. Weapon aksesori guys. Aksesori apa itu? Mods ya. Pistol damage. Nah ini nih, ini calon-calon pay to win ya nanti di sini guys. Bipod, naon bipod. Kayaknya bukan di sini deh. Armor blueprint bukan. Cradle bukan, jer. Nah di sini nih. Nah modify ini nih. Nah iya ini. Bipod tuh apa ya bipod? Puzzle bukan. Optik bukan. Mod. Pistol mod. Ini pakai aja lah. Bisa ada ekup kan? Oh, bisa. Ada rating aja. Mirip game sebelah nih lama-lama. Rating. Itu bipod itu kayaknya itu deh. Belum kelihatan di sini. Mod. Gak kelihatan di sini. Bipod nggak tahu lah tadi apa. Buat weapon salah satu kali. Apapun itulah. Itu sama kalau jelas lah. Arthur kayaknya lebih ke GPW. Server mana nih? Mau ikut main? Server A. Server A bro. Usir bang kalau rame kill. Bang aku tadi baru download tapi kok nggak bisa main ya. Kayak kamu. Ya tungguin. Aku juga ini nungguin lama bro. Lama banget. Ngantrinya ini aku nggak mau lock off bro. Serius. Ini aku nggak mau lock off ini. Main terus aja. Kalau mau istirahat pun aku diemin. Gak aku lock off serius. Gak aku lock offin. Sekalinya lock off lama. CBT loh ini guys. Bayangin. CBT. Bukan OBT. OBT-nya mungkin nunggunya setahun kali nanti kita. Satu tahun baru ini. Nunggunya. Aku nanti sebelum live TikTok istirahat dulu. Baru ke TikTok. Mix ya tadi kita. Ah iya ini kita run ini guys. Acit. Tadi kita udah ke Stronghold ini. Kita udah ke sini. Selain itu kemana? Ke sini kah? Level 4 nih. Eh bentar kita bikin armor lagi dulu lah. Kita masih bisa bikin glove sama sepatu. Glove sama sepatu lah. Glove. Ini aja lah udahlah. Biru juga tuh ini hijau. Nah gas. Oke, okay, ikut now lah.
Sepatu lanjutannya. Biar lebih tebal dikit gitu. Equip now. Ini juga lah, boleh lah. Celana kalau misalnya gampang. Oh, ini yang kita pakai ya. Ini aja lah. Banyak banget itemnya. Ngapain kita nggak pakai ya nggak? Equip now. Baju-baju. Set, 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 set. Oh iya tadi duit kita. Oh iya duit banyak kita. Aman, aman. Duit kita kaya guys. Bisa jual juga sih nggak aku. Nanti bisa jual-jual. Wah ini survival banget nih. Masih awal-awal begini guys atletnya. Survival nih. Nanti kalau udah satu tahun udah nggak gini atletnya guys. Udah Barbie ini. Terjadi Barbie guys. Ntar ada outfit inilah. Lubu guys. Ada lubu. Nanti ada apa lagi lah. Itu banyak lah. Banyak kali sudah. Ini harus bikin gami sih aku ingat. Buat nambahin ini. Sanity. Sanity dong. Aku butuh sanity. Ini turun terus sanity aku. Minum air dulu lah. Ada outfit lubu, ada outfit siapa lagi lah itu robot nanti, ada Gundam nanti ini pakai outfitnya. Song bang, CTC dadada, put some clothes on, ya yeah, already baby. Actually just now I hide the clothes because people like to see naked ya like this ah, ini hide nih, tuh can hide the clothes, put some, oh this one to make it sexy ya, wow gila. Ngeri guys, ini barbar ini. Cewek barbar ini. Barbar gaming ini. Kerah molotov ya, kita cari dulu lagi lah. Kita sekarang ke yang inilah. Kita ganti-ganti tempatnya. Walaupun jauh ya, sebenarnya nggak worth it aja guys. Kesini aja lah, udahlah. Kejauhan guys itu. Ini backpacknya nggak bisa dihilangin ya. Backpack gede banget, segede gaban anjay. Fashion back cradle aksesori. Iya nggak bisa dihilangin anjir backpacknya guys. Oh ini cradle lah. Wah nggak bisa kayaknya guys. Gonna backpack gear fashion. Iya, nggak bisa dihilangin, guys. Ini harus dipasang. Nggak bisa. Sudahlah, biarkanlah. Jelek banget, backpacknya gede banget. Bawa kupu-kupu, anjir. Berapa bulan ada outfit Nana? Nah, itulah. Nanti juga pasti banyak outfitnya. Nggak ada pet, kok. Nggak ada, anjir. Ini game survival ada pet. Oh, anjing kayak gitu ya. Nantilah, mungkin pasti ada sih. Aku yakin ada. Cuman untuk sekarang belum. Ini udah berapa lama nih live-nya? Coba kita lihat udah berapa lama. Kita ganti ke tok-tok. Oh, udah hampir 2 jam ya. Sudah hampir 2 jam. Gantian guys, biar yang tok-tok bisa nonton guys. Ih! Lihat roll-nya. Wes, gila. Keren amat bisa belok guys. Lihat nih ya. Nih. Wis. Udahlah itulah. Serem banget guys. Terlalu fluid ya. Nggak kaku anjir. Rollnya bisa gitu cok. Habis energi. Coba bisa ke belakang nggak ya rollnya. Ke doang ke depan. Bisa gocek-gocek gitu. Tapi sih 16 bintang tuh. Dari tadi ada terus itu 16 bintang. Kanan ke kiri bro. Okay. Ini timnya ngapain mas timnya? Spend aja lah. Wah sanit aku kurang terus. Oke, okay. Saatnya kita farming acit. No lab ya guys ya. Emang beginilah kemarin aku juga main awal-awal no lab guys. Acit itu didapatkan dari nge-kill sih. Nah ini nih, kayak gini nih.
Aduh, gak ngedrop, guys. Nah, ini drop nih, acit nih. Coba lihat. Tuh kan, 2 biji. Wow! Wah, mati, guys. Perasaan darahku masih banyak tadi. Ada orang gak sini? Ya, balik lagi dong, anjir. Ya, jatuh guys itemnya guys. Ya, apalah kita balik lah. Semoga masih ada cinta guys. Mati guys. Apa aku pengen bakal stay di sana? Up down. Namanya kenapa jadi up down? Nah ini kalau mati bisa di loot lagi ya guys. Itemnya ada di situ guys. Itu maksud aku kayak gitu tadi. Itu ada yang pakai flashlight, cok. Nantilah aku cari tahu lah. Maksud aku gitu, guys. Biar pencet apa sih? Gak ada. Iya, sih gak ada. Gak bisa pencet apa-apa buat kayak buat ini ya, flashlight. Oh, itu dia craft sendiri, flashlight. Maksud aku gitu, guys. Buat kasih tunjuk kalau mati item kalian gak jatuh semua gitu loh. Biar kalian bisa lihat nih kan kalian jadi pengetahuannya bertambah ya. Buat kasih tunjuk gitu loh guys maksudnya. Ih ada rakun. Atau gitu guys. Kalau enggak mah tadi gampang itu. Tinggal dodge ke kanan kiri kayak gini kan lewat udah. Kasih tunjuk gitu guys. Alasan lah ya itulah. Emang harus main party. Bisa spill settingan grafik bang. Settingan grafik high semua bro. Gak ada yang kecil-kecil udah. Kita full high. No, highest udah. Udah highest semua. Frame rate 120. Wah agak patah-patah tuh barusan. Ini inget ya. Kalau misalnya kalian habis kill pakai bolt. Pakai panah. Dan panahnya hit. Gak miss. Itu kalian bisa loot. Bisa loot ya. Kalian mampir aja deketin ke muka mereka. Ke zombinya. Bisa tuh. Kalian dapat lagi. Kapak. Arrownya. Panahnya ya. Ini cara turun juga sih. Fire throw discard ke kanan. Ya ampun si lebah lagi. Acit please. Ah cakep. Apa ini? Use. Dua dari satu. Wait. Jangan asal-asal yang kayak gini. Jangan asal-asal ini. Kita karena ini pakai ini deh. Kalau nggak salah. Use ya. Fuse itu mana Fuse? Kita harus cek dulu guys. Jangan asal-asal isi-isi aja. Totonya item berharga, cok. Setelah aku Fuse yang kayak gini ya? Bukan ya? Fuse yang mana Fuse? Oh ini. Craft on supply workbench. Aman lah, kayak gitu lah ya. Bisa di-craft guys. Pasang aja kalau gitu. Apa? Bisa apa? Buat apa itu bis? Yang tadi. Oh, yang tadi guys. Yang gacha mesin. Kan ada gacha. Oh, bukan ya gacha mesin. Banyak teka-tekinya guys. Tapi aku nggak mau habis-habisin waktu buat nyari apa itu fuse ya. Karena itu bong-bong waktu. Nih tadi. Nice. Chat lagi. Kemarin aku ingat guys, pas aku habis emo, pas aku habis peluru, aku farm kayak gini. Satu-satu guys. Acit ya, aku cari satu-satu. Demi buat dapetin emo. Battle, yes lah. Sepanjang satu. Di sini tuh sangat no lab guys. Nyari emo itu nggak ada yang namanya kalian craft ammo box gitu ya. Terus langsung bikin-bikin apa? Langsung reload nggak ada di sini. Cari satu-satu. Ebo itu berharga, guys. Oh, ternyata bisa dikebut ya. Jadi walaupun udah kedetek, asal kalian di belakang zombinya langsung bisa kill, guys. Acit kita ada berapa? How do I change word? Oh iya, ini bisa ganti juga ya wordnya ya. Word. Tapi nggak tahu cara gimana di sini. Region.
Ini aku ada suara. Oh iya, asli gua denger ada step kok. Cepet banget loh ini. Aktivator, nice. Nah, itulah. Kita untung banyak kill-nya. Tapi di sini role tuh jadi kayak anti gravity gitu. Kalau kemarin tuh role cepet banget, guys. Set 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 gitu kan. Kalau kalian lihat video aku yang sebelumnya tuh yang barusan aku upload, role tuh cepet banget. Di sini role tuh kayak ada slow motion gitu sekarang. Oh, ini views lagi. Lihat nih. Set, nah tuh kayak lama gitu. Wah, apa ini aja? Oh, respawn. Zombie-nya respawn. Apa kita butuh hacet. Nah, itu dia hacet. Inilah, guys, kenolepan game ini. Kalian harus farming yang paling bagus bolt sih. Wow, kita coba lawan ini, guys. Bisa manjat anjir zombinya. Ini harus di headshot ini. Kalau nggak di headshot nggak sakit. Wah, nggak kena anjir, berat banget nih mos. Wah, ini beda nih, bentuknya lebih cakep ini sekarang. Acit, nah. Gak ada dropnya. Ini kemarin gak gini bentuknya. Gak pakai karung-karung aja. Lebih serem. Ada skibidi lagi di depan. Kita harus cari zombie untuk mendapatkan acit. Halo, zombie. Nah, ini kita backstep aja gak sih? Set, set. Makan. Kita loot dulu lah. Mumpung di dalam rumah, kita loot dulu lah. Asli, disisain sedikit gitu darahnya. Wah, gak drop acit lah ya, guys. Ini tong sampah berharga, guys. Tuh. Dapat formula, anjir. Tong sampah di sini berharga, udah aku bilang. Jadi gak bisa. Tong sampahnya harus yang kayak gitu bentuk. Kayak yang tadi. Ini weakness-nya di nah, meledak. Acit. Nice. Ini dua loh. Kalau kemarin pas aku main satu dropnya. CBT sebelumnya cuma satu dropnya. Ini dua. Ini dari tadi aku tembak pakai arrow. Kalian lihat enak kan? Ngereload terus. Tuh. Ini aku ambil lagi itu 2 biji arrow-nya. Ada sih yang gagal, yang miss gitu ya. Atau nggak dapet gitu. Walaupun kalian udah. Apa ini? Musuh banget. Walaupun kalian udah hit, tapi masih nggak ini, apa namanya, nggak ngedrop balik dia. Acit. Nice. Tong sampah. Cakep tuh isinya. Anjir, tong sampah lebih berharga daripada ngelut di dalam, guys. Ya, kita balik lah, guys. Udah cukup. Acitnya udah cukup. Kita jangan terdistract, guys. Jangan bong-bong waktu ngelut-ngelut tak berguna. Anjir, Rais. Tool game di Sabang. Apply Hive. Game no pay to win. Katanya no pay to win. Katanya no play to win. Hive-nya nanti, bro. Nah, udah cuma 4 orang doang soalnya. Udah janjian sama temen-temen. Nantilah. Grenade. 4 orang doang itu hive. Coba aku lihat. Hive-nya. Berapa orang sih maksimal? Oh iya kan? 4 orang doang, guys. Udah mau mabar sama ini. Teman-teman kemarin yang udah janjian. Granat atau molotov. Kita bikin mix dulu, mix. Oh, karkoal. Anjay, butuh satunya butuh 5 biji acit, guys. Wah, habis, guys. Harus tebang pohon lagi. Farming terus di game ini. Non-stop. Oh, mobile-nya sih ngeri emang. Yang nonton berapa? 82. Boleh lah, bentar lagi ganti TikTok lah kita, guys. Yang mau nonton silahkan boleh join ke TikTok ya. TikTok aku Arthur GV2 nih, aku klik dulu lah. Ya kalau mau join nonton lanjut lagi di TikTok ya. TikTok Arthur GV2. Ini kita pos aja, jadi ngapain dijalanin tuh? Berat-beratin. Oke, kita balik.
Karkoal di sini butuh banyak sih, guys. Penting banget karkoal. Jadi nebang-nebang pohon harus banyak emang. Karkoal tuh penting buat bikin iron inget. Nanti ini kan masih copper ya, nanti ada iron naik-naik terus nih. Jadi kalau mau 99-in pun sekarang nih, misalnya sekarang kayak gini ya. Nih aku maksimalin pun ini bakal kepake, 52 tuh nggak bakal kebuang. Itu pasti kepake. Cuman bedanya nanti kalau ada item yang kalian cuma butuhnya lock, itu harus farming lagi. Cuma satu anjir, jangan bilang dua butuhnya. Beuh, lihat disuruh bikinnya dua. Oh, water doang, gampang. Water nggak susah, Kita tinggal bikin ini lagi. Lock lagi kan. Kayu pula. Bertandus di sini. Cypress tree, cok, kecil banget cypress tree. Setahu aku cypress tree tuh gede deh. Tinggi ke atas. Aku lihat ada rakun. Enggak salah. Kasihan lagi. Jangan dikil-kil lah. Serius kok no pay to win ini. Game no pay to win ini. Kata developernya no pay to win ya. Cuman aku udah bilang, aku nggak percaya karena ini modenya tuh MMORPG. Ya, bukan battle royale gitu-gitu. Kalau mereka cuma jualan dari outfit, aku gak yakin. Apalagi kalian sendiri lah, grafiknya bagus. Gak yakin, aku gak mau janji-janji bilang ke kalian, ini no pay to win, no pay to win ya. Totonya nanti pas sudah itu, totonya pay to win kan. Ini, apa namanya, aku yang gak enak. Nanti kalian tau ini no pay to win, totonya Arthur bilang gak pay to win tuh. Totonya pay to win, anjay. Ya kita bahas ini aja lah. Sesuai dengan realita gamenya kayak gimana ya. Kalau gamenya itu kayak macem bikin hari ini besok jadi ya, percayalah, no pay to win lah. Gampang buatnya. Ini udah susah. Grafik bagus. Ya. Kita hancurin. Cuman kalau bener-bener no pay to win ya bagus guys. Aku juga maunya no pay to win. Ngapain buang-buang duit guys. Kalau misalnya bisa gratis ya enggak? Tinggal farming doang. Cuman masalahnya kan kita nggak tahu. Jangan ekspektasi lah, jangan berekspektasi lah guys. Jadi kita nggak menyesal. Kalau misalnya nanti akhirnya pay to win, kita nggak menyesal ya. Oke. Makan, ya kita harus makan guys. Makan tadi itu, nah roasted meat dulu ya. Makannya harus dibagusin sih anjir, kaku banget cok mukanya, kayak robot anjir makannya. Pun hop hop gitu dong anjir. Oh iya tadi kita bikin ini kan, mau bikin ini air panas buat bikin indomie. Cepat. Which server did you choose? Server A bro. A server. Ineko, hello Ineko. Udah abisnya aku makan siang dulu. Istirahat bentar. Gas TikTok. Wah. Gila, bayangin guys. Mau bikin satu granat aja tuh susah banget loh. Ribet banget. Serius. Tapi aku dan nanti itu granat kita banyak sih. Dapat ngelut-ngelut dapat banyak sih. Ini karena buat quest aja sih. Quest doang sih ini. Quest aja ya, tas ya. The Eve of Evolution, the treasure surround notes. Complete the lock in territory terminal. The lock in territory terminal. Kayaknya harus dari sini dulu. The lock in territory terminal. Ini nih kayak the lock. Details. Maintain. Repair. Show lock. Bukan the lock in territory. Nah, lock in move territory bukan. Struktur di can repair. Wah, anjir lu. Repair lah. Daily consumption show lock escape. The lock in territory terminal ini kan fault ya, apa punya fault coba. G item armor bukan deh. The Eve Evolution apa itu ya, kita harus kelarin guys.
collect maintenance material and put maintenance material and put territory back into operation. Collect maintenance material. Okay. Oh, maintenance material, guys. Coba kita. Ini scared, anjay. Apa itu tadi, Rusan? Di. Kok kita discarded ya? Ini apa? Oh, ini harus dipelajari nih, guys. Daily consumption. Wah, itu mah aku buang ke bawah. Anjay, itu kan jadi junk. Coba ini gimana sih? Daily consumption. Material. Oh, begini, anjay. Kayaknya. Tuh, kan benar. Astaga naga, astaga naga. Ternyata kita harus pasang di situ tuh. Oke, oke. Press and okay, summon dulu V-nya, kita ajak ngomong. Nah, kira. Good job setting. It's nice to have. Maybe basic. The more we discover. I hope so. Ini ternyata story-nya ini. Ya tadi ya mirip-mirip lah. Explore warriors look for survivor settlement. Udah tadi kita. Oh, ini ya, ini survivor settlement ya, paham. Ini main story, guys. Journey ada lagi. Oke. Ini main story, guys. Baru sadar anjay, guys. Ini main story ya, kira kita baru jalanin. Tapi itu perlu juga sih yang tadi kita semua itu. Makanya aku ingat setauku ada kita harus keluarin si gagak gitu. Nah, ini report detected nearby ini harus ada kayak gini nih. Mana tadi dari? Oh, itu dia. Apa pula ini? Jijik banget, cok. Apa ini, cok? Ada matanya banyak, cok. Jadi box ya. Energy Link Stellar Planula. Gak paham itu apa Stellar Planula. Kalau Stardust Cursor itu buat naikin rarity jadi epic, jadi legendary nanti ya. Bisa itu pakai itu. Tapi itu gak tahu. Eh. Squeak aja. Gila udah di samping gini. Aksin dulu guys. How to get fresh water bang? Beli di Indomaret gak? Aku balas gitu gimana guys kira-kira? How to get fresh water? Beli Indomaret. Why there is network error in login? You need to keep login, bro. You need to keep trying to login. Because so many player trying to enter. That's why network error. I'm also, when I try to login, it was so hard. Eh? Oke, okay, abis dari sini aku udahin dulu lah streamnya, guys. Nanti kita lanjut lagi di ini. TikTok kayaknya. Tapi boleh lah bentar aja. So we are not threat lah. Hey, calm down. Fine. Just well, come on. Portable mix full. Talk to people in this world to see there in any gigs or clues. See, I video game still. I ran into a lot. That's not the DVD. Yep. Any, you see this? It's not. I don't know, but you know. Skip aja guys, kita kalau MMO gini kenapa aku nggak bacain story kalau main MMO atau game online itu karena nggak bakal habis-habis ya ceritanya, serius. Kalau kalian perhatiin, kalau kalian cekin terus invest Rotten Manor using the clip profile. Nah, ini ada pelbuk nih, dalamnya isinya banyak dari ini hadiah pasti dari game ada. Nah, itu kan ini apa nih? Wither weight make you able to carry. Wow, mantap dong. Wih, ini semacam suntikan nih. Bisa kita minum ini kayaknya. Bisa kita minum ini kayaknya. Wah, ya. Macam syringe sih kalau di undown. Karena story-nya nggak bakal tamat, guys. Jadi aku males bacain tuh. Blueberry. Ambil lah. Scarlet Calamus. Jadi aku nggak pernah bacain kalau story di game online tuh. Mau sebagus apapun ya. Pasti ada lagi ditambahin biar nggak tamat gamenya. Lagian tujuan main game ini tuh bukan story sih aku. Tujuan ini kan mabar bareng temen ya. Mabar bareng temen. Gila 0,6 kilo guys.
Wah, perutnya mulai lapar. Jam berapa? Satu ya? Emang rilis kapan? 2024. I tried VPN it work but send me to American server. Ya yeah, bro, reusing. Because there is only American server right now. Right now is only American server. Kenapa orang-orang bisa pakai flashlight, guys? Kenapa aku nggak bisa pakai flashlight? Jangan bilang flashlight aku nggak pakai. Sebelumnya aku ada flashlight loh, jangan bilang dibuang flashlight. Aduh, ini dihajar pula masih ini buaya darat dong. Sepi Arthur, nah, itulah. Oh iya, ada jatuh guys. Ada jatuh, ada turun guys. Asli. Tuh bisa revive, guys. Ada yang turun aja digigitin serigala, cok. Digigitin krokodil. Wah, ya. Wah, ini aku taniti aku turun terus. Harus ini nih cari tahu naikin. Ntar lagi mati itu. Nah, ini agak patah-patah dikit. I thought it was the server. No. I'm also look into North America. Bro, look at my ping on the top right. It's 230. There is no C server for the beta. For the beta test. Cakepnya ini grafik anjay. Bikin kalian lupa sama apa itu real life, guys. Cap switch camera. Oh, bisa kanan kiri ya. Weapon Invigoration. Oh, bow nggak bisa. Holster Weapon. Oh, sama aja lah, pinci satu. Switch to OTS. Udah bener, paling gini, paling bener. Yuna Territory. Gila, manernya bagus amat. Bukan lah ini, bukan ini. Ini bukan miner ini. Iya, bukan. Nah, enaknya gini guys tuh. Masuk ke dalam, kalian mau ngeliat bisa gitu ya. Serunya di game itu. Masuk ke dalam rumah, ngeliat-ngeliat. Apapun yang bisa kalian loot, di-loot lah. Gila. Tuh keluarnya aja bagus banget. Gitu. Klik end. Oh, are you watching? Cici. Eh, itu dari mana itu? Whisper ya? Enter to click M nggak mau. Apa jangan-jangan harus relock aja aku guys? Kayaknya relock mungkin. Bentar. Tolong bentar. Ya ampun guys, salah lihat aku. Ini kan tanda aku sendiri. Ya ampun lah. Asli guys. Gimana lagi sini? Aduh. Aduh, dari tadi jalan ternyata misalnya. Check if you have flashlight. Ah. Iya, harus craft dulu, guys. Beringin dong. Lihat, kita disuruh ke atas, bukan ke bawah. Aduh, target. Aku ingat harus di... Itu lagi. Kita craft dulu lah flashlightnya. Aku ingat harus ada yang dibuka itu. Kayak tower, harus dipencet. Baru kita bisa teleport. Asli salah lihat guys. Ini kita ilangin di mana sih? Ah itu udah hilang lah. Masa lihat cok. Terbong-bong waktu kita. Tadi mau ngapain? Oke, kita craft dulu flashlight. Flashlightnya ini. Bukan sini guys. Di sini kayaknya. Sikit aku ya harus craft lah flashlight. Kamera. Bukan. Di sini ya.
weapon. Gimana ya flashlight? Jangan-jangan. Astaga, akhirnya mainnya bukan kita, guys. Dan kita punya 9 tadi, anjay. Jangan-jangan ternyata ada di situ flashlight-nya dan craft-nya ada di sebelah sini pasti. Nah. Dari tadi guys kita gelap-gelapan anjay. Ternyata flashlight-nya harus di-craft dulu. Pay to win enggak ini? Katanya developer bilang enggak ya. Developer bilang enggak pay to win. Cuman ya kita bagaimana ya guys ya? Aku enggak percaya 100% lah. Oke, flashlight. Ada flashlight, ada glow stick, guys. Flashlight aja lah. Glow stick biar tambah terang kayaknya. Aduh, pakai acit. Mahal banget acitnya, enggak? Jangan mau pakai acit. Acit sangat berharga, guys. Ini bisa, acit itu bisa buat gunpowder. Bisa buat ammo nanti. Nah, flashlight. Wah, cakep. Akhirnya terang kita, guys. Oke, flashlight udah ada. Ada baterainya juga ternyata. Selanjutnya kita ke manor. Eh, kita craft ammo lagi dulu lah. Kita butuh arrow yang banyak ini pasti. Wah, kita butuh kayu guys tuh, serius. Kayu tuh non-stop kita butuh terus. Lebih butuh kayu daripada batu. Hari ini aku dedikasikan buat main game ini. Apa cerita game sebelah, game baru, mau merge server aja? Eh, ya ada merger server kah? Aku nggak tahu sih, bro. Aku mau main-main aja. Udah mau merger server kah? Ngeribet. Tapi sebetulnya nggak, merger server nggak usah sih. Masih banyak itu player kayak server satu yang refer itu masih rame. Nggak tahu kok server lain ya. LA aja. Bu, gila, lihat tuh. Saling berantem, guys. Makhluk-makhluk kan. LA aja sebenarnya yang server udah mati aja masih nggak di ini. Masih nggak di... apa namanya? Di mers-mers itu server. Activate teleportation. Nah, pas kita juga activate. Kita harus aktivasi di sini. Kita lanjut dulu bikin ini ya, bolt. Panah. Karena kita akan memakai ini sangat banyak, guys. Atau menit. Cukup lah sekarang punya berapa kita? 3, cukup. Oke, kita jalan ke sini, guys. Panit. Oh, ini dulu lah. Ini apa? V-Guide. Aku udah ngomong sama si V kah? Kagak anjay, buat apa ngomongnya? Kita aktivasi dulu lah ini nih, biar kita bisa teleport nanti. Sulfur masih nggak perlu. Pokoknya di sini kalau kalian butuh sesuatu, itu harus farming ya. Nggak bisa kalian tuh macam... beli gitu ya, kalau misalnya di game sebelah kan bisa beli-beli gitu. Gila, lihat manornya udah jadi bagus, guys. Dikit-dikit apa-apa, kurang kayu beli. Kurang batu beli, nggak ada sulfur. Nggak beras, sulfur kan ya. Di sini tuh, boh, cari satu-satu. Kayak tadi sulfur nggak tahu di mana, carilah udahlah. Yang penting harus dicari itu. KBT berapa hari? 45 hari. Lama ini. Nggak kayak kemarin, cuma 5 hari doang. Bukan server Raven yang merger. Oh gitu, coba explore room. Ini lagi explore. Ini aku mau ke ini dulu, quest dulu, bro. Tuh ada yang itu MMO ya. Lihat, kalian bisa lihat sendiri, guys. Tuh MMO, guys. Jadi nggak perlu invite teman. Kalian lagi lari pun bisa ketemu dengan orang-orang lain. Yang lagi farming ya. Ini bayangan apa sih, anjir? Damn, I wish this was first person. Ngapain first person? Orang biar cakep lah. Biar bisa keliat karakter kita malah mau first person. Nah ini harus diaktif nih guys. Ini aktivasi ini biar bisa teleport ya. Nah itu kan. Kalau nggak pakai ini nggak bisa teleport. Nah tuh udah diaktivasi deh. Nah ini kita bisa jual barang kita di sini buat dapetin duit ya.
nggak perlu kita blueprint apa lah, ini yang ini jual nih pasti tuh kan, dapat duit ya. Jual bir anjay. Oh wih, nambahin sanity guys, nambahin sanity, kita minum dulu. Wah cakep, udah the best minum bir emang. Harap tapi kita harus minum di sini guys biar nambahin sanity. Ternyata bir nambahin sanity, kukira nambahin mabok. Sanity itu gunanya kalau maksimum HP kita makin tinggi, sanity kita makin kecil, maksimum HP kita makin tipis. Ya, kalau HP kita makin tipis ya satu kali gebuk memang zombie mati. Investigate, ini apa sih? Treasure infinite level 10. Oh, nantilah ini dulu lah. Ya, ini dulu lah. Lamanya ini nih, jalan kaki. Enak kan kalau ada motor atau mobil ya, gacha nggak sih? Langsung gacha mobil nggak sih? Kan? Gacha mobil CE. Bir bintang ya itu lah. Ya nggak pay, nggak jalan game, nah itu. Bisa PK nggak bisa, cuman ini belum ya. Aku belum tahu caranya gimana di sini, bener-bener belum tahu. Mungkin ini base pertama, world pertama jadi belum bisa, cuman belum tahu. Aku nggak masuk servernya kok, kenapa? Server A aku bro, aku di server A. Kalian lihat lah guys lah, ini grafik nggak main-main ini. Ini grafik cakep banget, healing dulu lah kita. Wah anjay. Makan. Nggak bisa guys ini, nggak bisa. Dan GG-nya ya. Ini tempat ini bukan cuman buat jalan-jalan, guys. Kalian bisa bikin manor di sini loh. Kalian bisa bikin manor di sini. Mau kalian buat di sini, mau kalian, wah lihat tuh, cakep banget. Mau kalian buat di sebelah sini, bebas, ya, bebas, bebas, sebebas bebasnya. Dan ini pohon bisa kita tumbangin ini. Jadi buat yang suka manor bisa dimanapun. Gila, kuat banget ini pohon, banyak banget. Ayo gitu. Mapnya beda. Season lalu kemarin nggak kayak gini mapnya. Apa ini anjay? Ada telur cok. Oh, nggak bisa dikill. Oh ini Rotten Manor ya katanya ya. Wow ngeri nih. Horor nih kayaknya. Ada setan coy. Pollution when in pollution sana itu udah continuously. Oke. Okay. Wow. Terus kayak gini. Oh. Oke. Green Milauris Center apa ya, ya paham. Udah di sini. Gear backpack kelihatan di sini ya. Kagak. Wah ini horror nih guys nih, serem nih. Wah banyak bisa di lo guys. Wih ada box. Gila udah ada yang di sini aja, cepet juga mereka main. Eh tapi aku dari tadi yang journey sih ya. Kasihnya yang journey guys itu. Rotten Manor. The clues provided by Claire di atas, nanti atas ya. Apa nih? Ini gak bisa masuk anjir. Woi. Oh. After image. Ntar dihancurin gak? Bukan ini. Bentar guys ya, kita pelan-pelan belajar dengan cara mengelut guys. After image. Ini gak mau masuk anjir. Ini ada kayak ada pintu gitu loh. Apa ini? Oh ini mah yang tadi ya, yang kayak, berpistol. Oh, fragment. Iya, kita bisa craft tuh pistol nanti. Wah, ini. Harus ada sesuatu yang kita agis ini, guys. Apa kita ketembak? Bukan, anjay. After image. Coba itu dulu.
kesini dulu nih kayaknya nih guys. Betul, betul. Kayak kita harus kesitu deh. Iya tuh anjir, harus ke titik 3. Kita baca komen dulu guys, udah lama gak baca. Bisa pengen bisa ya, biar bintang bisa di HP. Untuk tes ini belum bisa, tes ini masih di PC aja. Woi ada boss guys. Gak mau lah, gak mau. Keren gameplay ya, betul. HD CBT apa bang? HD CBT gak ada, yang fun aja. Oh ini, nah. Horror cok, kepala doang. Inilah, 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 meledak, inilah, inilah. Satu dari tiga, oke. Oh, paham, paham. Kita harus jalani dulu semuanya, guys, sampai tiga. Nah, ripple ya, ya. Ih. Oh, ini cuman ininya doang, anjir, tangan, cok. Kira ada bug. Akhirnya ngebug deh. Lihat. Wah, bosnya ke kita, guys. Mana tadi ripple-nya? 12 meter. Ngeri banget, cok. Horor, cok. Ada bosnya datang ke kita, guys. Oke, lanjut. Tempat terakhir. Hey baby, where are you going with all those bags? Wah, oh, Mr. Sir, I'm sorry I couldn't find you earlier. Somehow, whatever it is, whatever is on here, let me help you. Bagi lah bucin guys. Ini aku dikejar apa? Sama zombie gak sih? Ya kan, sama bos ya kan? Iya. Ya sama bos ya guys. Okay, return to main house and check lock door. Oke, okay, sekarang udah bisa kayaknya. Kita kill gak sih ini? Cobalah kita kill lah guys. Jangan jadi lemah guys. Abis sih energi aku ngeroll dulu. Ini weak pointnya di tengah-tengah kayaknya. Iya, tengah-tengah. Oh, jarak ngaruh ya di sini. Makin dekat makin ini. Makin sakit tuh. Satu hit lagi. Satu hit lagi. Oh, sakit guys. Satu kali hit langsung sekarat anjay. Drop apa? Kamu drop apa bos? Jangan bilang sampah. Dapat duit guys. Weapon powder lumayan lah. Satu. Gak guna anjay. Duitnya cuma 21. Bong-bong waktu doang. Halo bro, halo bro. Set, 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 set. Wah, gila. Paling enak itu. Tapi gak dapat apa-apa, guys. Kena scam. Gak ada yang pake handgun di dalam. Set, set lagi. Oh, ya. Tentu yang meledak kepalanya. Oh, ini set, 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 set kita. Mati konyol, guys. Mana tangganya? Tangga, tangga. Tadi tangga ini. Naik tangga. Akhirnya bisa masuk, guys. Great Realm kok. Oh, begini sekarang. Ini bos pertama, guys. Iya, ini bos pertama. Oh, begini sekarang. Kalau kemarin beda, guys. Nggak begini kemarin. Kemarin tempat bosnya tuh kayak monolith. Iya, tempat bosnya pertama monolith ya. Monolith hilang. Dihilangin sama mereka. Paham, paham. Ih, Ellie namanya, guys. Iya, iya, iya. Kemarin monolith. Monolith kayak bentuknya tower gede gitu. Itu setiap itu bos-bos di situ semua. Sekarang kayak apa? Rotten Manor. Continue the quest eliminating deviation. Grid masih sama ya, grid. Apa ini? Blueprints, cradle. Mematic kok belum kelihatan. Kita belum tahu lawan bosnya gimana sekarang, guys. Beda nih. Tapi bos-bosnya pasti masih sama, aku yakin.
Aku yakin bos-bosnya masih sama. Bisa buat jualan nggak? Tulisannya kayak marketplace. Nah sama, soalnya bosnya udah dibuat sesusah itu, ngapain nggak dipakai asetnya buat jadi bos beneran kan? Nah ini kita bisa langsung teleport aja nih. Unable to teleport target teleportation tower. Kenapa ya? Kayaknya seingat aku kita nggak di tempat aman deh. Kayaknya kalau mau teleport itu harus tempat aman ya. Iya anjay. Kita kalau mau teleport ke tempat aman, kita pulang ke rumah dulu lah. Kita pulang ke rumah terus baru teleport kayak gini baru bisa. Bikin manner di bawah kok biar deket dengan portal. Gak apa-apa, bisa port, bisa teleport juga kerja betul. Sampai bila CBT ya, betul. Coba cari bug-nya itu langsung disuruh cari bug. Nah, ini bisa teleport nih, tuh kan? Kita harus di tempat aman biar bisa teleport. Masih sama berarti sama kemarin. Jadi kita gak bisa asal kalau lagi di tempat bahaya gak bisa kabur langsung gitu kan. Tuh, loading masih cepat sih, emang belum optimize aja. Talk to Claire about discoveries. Eh, ngomong-ngomong yang nonton seberapa? 86 ya, lumayan sih. Hey, Maeve. Jadi galau guys, aku mau pindah ke TikTok. Well, like you. It started with my boss had. Let me guess. Yep. Tapi all the strange orang-orang baru sih TikTok sih. Yang belum pernah ini. Dari game Undone masih banyak yang dari TikTok. Nah, ini bos pertama nih. Investigate at the foot of Monolith of Grit and find where the signal came from. Ini bos pertama ini. Yakin aku pertama. Kita gas sampai bos pertama deh ya. Baru kita istirahat makan siang. Walaupun aku ini alien ya, walaupun aku ini robot guys, tetap kita butuh makan. Complete the commission. Commission itu kayak daily deh. Commission kayak daily itu. Wah, jangan main-main nih handgun ya. Cakep amat guys tuh. Ada baling-baling anjay. Cuman kurang motor aja ini. Lari kita. Kayak PUBG atau LA? LA bro, bukan PUBG. PUBG mah Battle Royale guys. Ini tutorial jogging. Kita plus aja lah. Nah ini bisa auto run dia. Udah semua yang terbalas ya chatnya ya. Gak ada yang chat lagi kah? Gak ada yang mau nanya guys. Lihat pohon-pohonnya bagus ya. Bisa ambil lihat kanan kiri ya. Di sini aku gak tahu cara keluarin ini ya. Cara keluarin apa? Mouse. Kalau kayak gini. Oh gila. Udah ada yang bikin manor guys. Oh ternyata lari itu pakai energi. Kukira kagak. Pantes tiba-tiba habis. Tiba-tiba jalan dia. Ambil minum. Minum air hangat. Udah dibikin manner tuh. Ini orang-orang suka manner ya. You have entered tomb territory. Kita jalan guys. Biar sehat. Tour researcher. You're back. Mayflon? Gila, ini banget, real banget tuh. Di kulitnya sampai ada titik-titik air, guys. So you're here now. So really. Pas lagi hujan. If you can act, I'm afraid I... Return to Mary and ask lagi disuruh. Ngomong lagi. Isotope of Grit. Nah, Isotope of Grit ini bos pertama. Kita harus craft ini, Isotope of Grit. Equip a Grit Anchor A. What the heck? Ini baru nih. Kelihatannya cakep banget guys ini ya tuh. Abis dari live di YouTube, live di TikTok, aku mau pamer ke teman-teman aku lah gameplaynya. Streaming di Discord guys selanjutnya. Gila, aku promosiin game ini bener-bener ini banget guys. To the max banget. Sampai di YouTube, di TikTok. Ini masih sama ya. Daerah ini masih sama persis sama kemarin. Masih sama persis. Dia gak ubah ini. Oh ada monolith berarti. Oh masih ada monolithnya. Iya yang monolith ini tempat bos. Kita satset dulu gak sih? Guys, one hit coy.
Ya nggak drop. Aku jarang upload game lain, tapi sekalinya upload itu aku make sure bagus gamenya, guys. Nggak asal-asal. Nggak game jelek, guys. Karena aku perhatian sama viewer-viewerku, guys. Nah, aku cuma mau kasih ke viewer-viewer aku yang the best. Ih, beda ininya, beda-beda. Nggak begini kemarin. Nggak sesimpel. Ini lebih bagus. Aku nggak asal kasih ke viewer, guys. Nyalain dulu. Aduh, kalau pencet. Ke atas ya? Gimana atasnya? Oh, ini. Iya, ada skibidi. Investigate. Please shoot the correct item. Noun. Equip grid rift anchor A. Noun. Welcome back to Cenah. Tapi welcome back. Equip grip rancher arm. Mungkin ada di backpack kita. Grid run coordinates. Oh, bukan. Apa itu grip rancher arm, guys? Kita pelajarin ini. Kita masukin kayak gitu aja. Ini kayaknya kayak jarum-jarum gitu deh, seinget aku tuh. Harus ada jarum-jarum gitu. Apa ini? Eh, bener aja. Great Ram Coordinates. Activate a Reef Anchor. Oh. Oke. Okay. Load Grip Rancor B. Kenapa equip yang pertama, equip yang kedua load? Aneh-aneh juga nih. Oh, di atas. Terus itu gimana? Red One Presence. Ada bos kah? Anjay, naik ke atas itu gimana ya? Lalu sini kah? Wah, ini harus cari jalan nih, guys. Dan di sini tuh, lihat deh, guys. Kalian misalnya nggak tahu ya ke atas itu gimana. Nggak ada tuh auto pad gitu ya. Yang auto walk apalagi. Kayak kita harus lewat mana gitu. Nggak dikasih tahu, anjir. Ada kotak nih. Lihat ada kotak nih. Jadi di sini ya explore aja anjir. Cari tahu sendiri gitu. Dan aku melihat sesuatu di bawah, guys. Aku melihat ada yang bisa dibom. Kita coba dulu ke bawah. Nah, ini dia, tapi kayaknya kita tidak ada granat. Coba kita cek. Oh, ada. Kita taruh sini aja lah. Pasang ini nomor 0. Kita mesin deh. Cut. Cepet amat meledak ya. Gak ada 5 detik kan. Ih, cuma dapat roti, guys. Granat ditukar sama roti sama garam, anjir. Rugi amat, cok. Asli. Granatku ditukar roti sama garam. Wah, udahlah. Tapi lumayan deh. Aku lagi butuh makan deh. Tapi aku ada daging sih, aku tadi aku masak. Oh, udah aku makan ya. Cuma satu biji rotinya kan. Lebih berat. Oh, jauh lebih berat dari Ella. Itu jatuh di lantai, bukan, bro. Itu tadi di lantai itu helmet gitu. Naiknya gimana ini, guys, sekarang? Oh, ini. Wih, ada buat teleport tuh kayaknya. Kita nyalain juga. Kita aktifin dulu. Oh iya, dari sini, guys. Ini biasanya bisa ada loot nih. Oh, nggak ada. Biasanya di belakang-belakang truk ada loot. Eh, tadi kita mau ke situ ya? Gimana cara ke situ? Ah, nanti aja lah. Yang penting ini dulu, guys. Nanti mungkin kita ke sana juga. Ada bos, ada musuh tentakel. Skip aja, skip. Jangan buang-buang waktu di tempat yang tak berguna.
Rip of Anchor B. Nah, submit. Enter the rift space inside the monologue grid, defeat the great one. Wohoho. Kita lawan bos guys, yang pertama guys. Berbekal apa nih? Berbekal. Ya kita harus bikin senjata deh. AK gitu. Terakhir aku, singkat aku lawan pakai AK loh. Coba kita lihat, bisa belum AK? Hunter. KSG nih. Raining Cash ternyata. Nah, ini aku dengar-dengar ada zombie ini. Mana benar? Cepat amat, bro. Mana ini? Nah, biar terang lah. Gelap banget, cok. Ih, gak kena anjir. Dih. Wah, gak jelas, coy. Gak jelas, cok. Ini tong sampah bisa di-loot gak? Wih, itu kan. Bisa di-loot, guys, tong sampahnya. Ini gak bisa. Aduh, ini bentar-bentar guys. Kita masa lawannya pakai ini, pakai panah kamu mungkin lah. Ini all nih. 136 90. Inilah pakai inilah ya. Setidaknya minimal inilah. Minimal senjata lebih bagus gitu. Iyalah. Craft dulu lah guys lah, pulang ke rumah. Iya, ini kita aktifin dulu deh. Nanti kita jalan kaki ke sini sih. GGWP thank you banget anjir. Pukul gitu. Kalau kita lari ke sini sih no thank you banget anjay. Ini bos ini, aku yakin ini bos. Tapi coba lihat ya, di dalam biasanya kesingat aku kemarin tuh ada loot dah. Iya kan, ini bos bener. Ternyata aku ada loot di sebelah sini. Medkit nih. Nah, medkit kan. Ada medkit, terus di sebelah kanan ini ada ammo. Pasti ada ammo kalau kemarin. Nah, ini dia. Mantap. Terus ini ada apa? Oh, lutong kettle. Gak berguna. Gak, kita belum kuat guys, belum cukup. Yang ada kita store nyawa dong ke situ. Bukan gak cukup ini ya, emonya itu gak ada loh guys. Kita gak ada emonya, gak cukup buat nge-kill bossnya. Kok baju gatel-gatel sih kayak, kalau baju kayak gatel-gatel gitu gak sih? Nerobos semua. Enggak, gatel-gatel lah. Enggak, aman. Oh ini dia tempat teleport, dah. Aman. Yoi, kita pencet aja satu kali. Nah, cakep. Udah, kita pulang. Kita pulang, kita craft senjata lagi dulu. Aduh, 2 menit nih, sudah kita tunggu nih lah. Kita level berapa sekarang sih? Level 7, anjir. Masih level 7 kita. Oh, harus commission nih. Commission sampai di XP juga, ingat aku. Lagi ini yang nonton 88 nih, nggak ada yang chat kah? Yang nonton 88 orang ini, pada nontonin aja kah? Tak ada chat apa-apa? Lihatlah karakterku yang seksi guys. Satu atau menit. Ini mentok sampai level berapa bang? What mapnya keren ya betul. Ini mentok belum tahu. Kemarin 40. Udah sih ini lagi fokus bang, serius anjay, kalian nontonin saya sefokus itu kah? Saya sefokus itu kah? Lebih fokus dari yang main? Belajar dulu ya. Buat ini bisa medit, oh medit. Biar nanti pas rilis sudah langsung pro ya. Makanya aku mainnya juga nih biar tetap pro. Yang zombie yang mati sini. Sambil nunggu kita explore lah. Siapa tahu ada sesuatu di sini. Ada ke komputer cok. Nggak bisa diapain.
Berapa menit? 26 detik. Oke. Okay. Menyimak dengan santai. Wah, level 10 bosnya bang itu betul. Ya ini level 10 bos betul. Level 10. Makanya ini aku mau bikin handgun dulu. Nyalain center tekan apa? N. RG craft dulu, craft dulu senternya. Kalau kira-kira kalau ada main di HP pakai HP RAM berapa, bang? Waduh, minimal 6 GB sih, bro. Udah minimal tuh ini. Kayak 12 GB anjay. Mungkin nanti harus 12 GB anjay. Game baru kah? Iya. Belum keluar tapi CBT masih. Ini ada versi mobile ada kalau udah rilisnya nanti. Berapa GB buat download PC 50? Terhipnotis dengan kupu-kupu di dalam tasmu, bang. Telah. Bang, Warband sama Hive itu apa? Warband itu camp. Warband itu lebih ke camp. Hive itu kayak squad buat mabar bareng. LA atau Andan, bang? Bukan dua-duanya, bro. Ini yang was human. CBT berapa minggu, bang? 45 hari, 1 bulan. RAM 12, bang. Betul. Levelnya gimana? Push XP gain? Enggak. Satu jenis doang sini. Level 1, level 2, level 3 gitu ya. Enggak, bukan level gathering gitu-gitu, enggak. Kayak under lah levelnya. Oke, kita craft senjata yang baru dulu. Kita craft handgun, guys. Kemarin senjata aku bisa craft AK loh, tapi sekarang kayak belum bisa ya. Iya, enggak ada, guys. Nah, inilah yang paling bagus sudah. Magazine 5, tier 2 bisa enggak sih? Wah, enggak bisa. Ini bronze-nya harus level di sana nanti. Ini magazine cuma 7, damage 90. Magazine 6, reload-nya enggak dikasih tahu ya berapa ya? It's reload consume 1 or 2 more bullets, weapon damage per bullet. Weapon passive. Weapon configuration 8 detik. 80% loh. Ini aja lah ya. Gampang kan craft? Ingot ya, gampang bikin itu lah. Kita bikin ingot dulu, guys. Kita hancurin dulu deh. Sering-sering hancurin ya. Kalian gak mau pas lagi ke udah jauh-jauh jalan, totonya tas kalian penuh. Wuh, udah jadi banner, guys, itu orang. Gak mau kan pas lagi jalannya tuh tas kalian penuh, guys. Wuh, koper ingotku habis. Lagi-lagi kita harus no lap farming. Duh, salah pencet aja. Kira bisa langsung. Harus diekip dulu ternyata. Yang ini bisa kita delete sih, guys. Nih scrap pickaxe discard aja udah. Udah gak pake itu. Jelek kualitinya. Untung di sini tuh farmingnya cepet loh. Tuh, copper 8 ya, 7. Oh, udah hampir mau 100. Kalau di Andan tuh satu biji copper gitu mungkin bisa enggak dapat anjay. Di sini cepet banget. Jadi dua batu gitu udah bisa craft banyak tuh. 25, tapi enggak tahu ya, mungkin ini karena masih di beta jadi digampangin. Sedikit aku waktu kemarin juga enggak segampang ini sih. Harus nyari banyak batu-batu not gini. Batu-batu ini harus cari banyak. Biar ini apa namanya cukup ini sekali patok aja. Aku chat Hepcraft terakhir nggak usah ini tuh 7 anjay sekali palu 8 7. Ih, banyak banget. Please the console person disuruh, ada yang pengen boleh aku maluin apa anjir, ada yang minta konsol guys di PS. Butuh banyak sih koper. Nanti kita bakal bikin pelurunya tuh yang koper, guys. Soalnya koper tuh paling gampang, paling murah bahannya. Peluru-peluru ya. Kalau peluru steel gitu nanti berat, mahal. Nah, lihat tuh jolosnya lah. I need light ammo itu udah. Report lah, I need udah. Di sini ammo nggak kayak ammo box, Jo. Susah nyarinya. Harus bener-bener farming. I need light ammo. Nah, ini harus dicubit ini si Jo ini ya. Menggemaskan emang satu orang. Ulti Jo, ulti. Tuh, lihat tuh. This is so bad. Oh, kok kira this is so hard, dude. Open world kah ini? Betul, open world. Mirip Anden, bukannya Anden copy paste Elena sekarang karma Anden. Betul. Balas dendam ke Anden kah? Jauh ini dari Anden, bro. Jauh banget ini. Craft ammo buat handgun gimana, bang? Ini caranya. Nih, ke sini. Namanya Primary Synthesis Bench. Nah, terus kamu craft di sini pistol ya, handgun tuh pistol. Iya, aku craft dulu sekarang deh juga.
butuh nih weapon powder nih yang resek nih nanti. 40 biji tuh. Anjir, ini dari tadi masih ada aja ini. Gila, level 1 guys ini. Buaya level 1 stebel ini loh. Asli. Ini healingnya kita ganti deh. Posisinya jadi nomor 4 aja. Biar enak ya. Bolehlah kita minum bir lagi guys. Udah turun ini kita. Sanity. Nah. Sanity-nya penuh. Oke. Kita buat handgun kita yang baru. 25 cukup gak sih? Weapon 1, 2, dan 3. Oke, cukup. Wah! Revolver nih guys. Dapat revolver. Equip as primary weapon, equip as secondary. Wah, udah ini. Udah ini. Wah, suaranya kurang ya. Kurang cakep suaranya. Peluru kita ada 191. Aku gak yakin ya. Kita craft lagi lah 2 biji lah, 80 lah. Nah ini kita tuh harus kira-kira guys, cukup nggak emonya gitu. Kalau mau masuk dungeon harus udah kira-kira dari luar. Kalau udah di dalam emo habis ya udah, itu udah nasib kalian ya. Kok turun lagi sih ininya? Sanity? Wah berarti emang nggak bisa pulang, jadi rugi dong. Nah ini bolt juga kita 80. Kira-kira cukup lah sekarang nih. Iya cukup lah. Durability juga masih oke. Oke guys. Hey, kenapa banyak zombie? Kenapa banyak zombie? Aku nggak mau lawan. Aku teleport aja kabur. Males aku lawan sebanyak itu. Totonya rumahku hancur. Lihat nanti pulang-pulang hancur. Kau main Valorant kagak? Pay to win kah? Katanya sih enggak ya. Kata developernya enggak pay to win. Jauh tuh dengan. Yang beli 500 parah sih. Jealousy-nya nih emang. Bang, bisa trade RMT? Bisa. Nanti kau udah rilis ya. Mobile available? Yes. Only later when the game fully release, mobile is available. Mas CBT betul. Developernya tekankan gamenya gak bakal pay to win. Cuman aku gak percaya gitu. Game kayak gini gak pay to win tuh berat ya. Pasti pay to win lah feeling aku. Cuman kalau bener-bener gak pay to win ya bagus lah. Aku juga seneng ya. Gamenya bakal lama hidup. Ini satu-satu game yang masih CBT tapi aku udah gas terus main ya. Gimana OBT anjay? Nanti hilang ini, progres aku ini hilang ini. Tapi buat biar ngerti lah, nanti speedrunnya cepet gitu ya. Biar bisa ngebantu kalian juga nanti yang berikutnya main. Bisa langsung jago ya. Nanti aku kasih tahu lah semuanya. Daripada ini apa namanya? Soalnya di game ini gampang lost ya, ke distract ya. Jadi udah muter-muter ternyata abis-abisin waktu gitu. Jadi kalau misalnya bisa langsung yang penting-penting aja ya enak. Ngomong-ngomong kenapa lama ya? Pilih aku nggak enak nih. Pilih aku bilang nggak enak nih. Kenapa lama ya? Biasanya loadingnya cepet banget loh. Jangan bilang DC please. Jangan DC please. DC-nya susah lagi masuknya. Jangan bilang DC please. Kalau DC udahlah, streamnya udahan dulu guys. Laman masuknya. Paling coba masuk satu kali kalau panjang. Semoga jangan ini. Di HP Nokia N90 ya. Lihat. Nokia 3310 bisa. Nggak mungkin nggak pay to win. Ngapain bikin game bagus-bagus call free? Nah itulah. Cuman developernya ngotot bro, Alan Space. Bilang nggak pay to win. Ngotot udah bilang. Nggak bakal pay to win katanya. Apakah ini game seperti Taris? Apa tuh? Kenapa? Taris? Oh, Taris dibilang nggak pay to win ya. Cuma tapi pay to win ya. Itulah. Mungkin dibilang nggak pay to win dari sekarang biar menarik perhatian kali. Biar menarik ini. Audience. Tapi ujung-ujungnya pay to win. Ada berapa server bang? 3. Untuk sekarang 3. Wah ini. Udah ini guys. Feeling aku bener gak enak nih. Terjebak di reshaping ini. Kekick ini kayaknya nih. Masuk lagi lama dah ini. Anjay, teleport aja ternyata bahaya guys di sini. Teleport aja bisa. Bisa bikin kekick anjir. Aku rencana gak lock off padahal. Ini masih beta ya bang, betul. Ping tinggi loading patch males main. Iya, loadingnya pingnya 300 ms.
Ya udahlah guys lah, jadi aku nggak enak bener. Tapi kita tungguin apa reshapingnya habis aja lah ini mah. Kalau nggak pay to win game jangan berharap bertahan lama. Server hidup pakai apaan? Ya itulah. Dari outfit katanya, jualan outfit, mobile skin gitu kayaknya, skin-skin. Tapi ya nggak yakin aku sih, nggak yakin. Iya nggak yakin. Lihat nanti lah. Soalnya ini pasti mahal buat game gini tuh, susah ini. Bagus dong. Wah udah nih, stuck guys kita guys. Info globalnya bang, 2024 bro. 2024 summer. Ini gara-gara Joe dateng sih. Gara-gara Joe dateng langsung udah ini. Rusak error. 2024 summer. Tadinya rilisnya 2023 quarter 4 ya. Cuman tapi ya ada diundur-undur, entahlah kenapa, gak tahu. Mungkin karena belum wow, siap, iya sih. 500 ribu dari Julusia. Bah! Pesan. Bang, apa benar kalau kita doain orang sehat berarti mempersulit rejeki tukang kubur? Nah, itulah. Itulah, Jo. Thank you. Untuk pertama-tama, thank you dulu aja ya. Bah, gila. Thank you banget. Untuk rejeki tukang kubur ya. Kalau sehat ya. Enggak sih, Jo. Soalnya sekarang ini kan tukang kuburnya mungkin dia bisa upgrade jadi tukang kremasi, Jo. Soalnya kan sekarang yang dikubur itu kan dikit juga ya. Lahan mahal, Jo. Jadi rata-rata orang beberapa pilih kremasi. Dia bisa lah mengupgrade dirinya jadi kremasi. Ini kalau jawab pertanyaan kita jawabnya serius sih. Dia jadi tukang kremasi, Jo, bukan jadi tukang kubur. Lama lahan aja buat tempat tinggal habis, Jo. Gimana buat kuburan? Setiap hari yang mati banyak, ya. Udah nggak ada lahan lagi kayaknya di dunia ini buat kuburan. Lama-lama. Kalian sedot database bayar PUBG jualan. Oh enggak, mungkin bayar ini guys, mungkin balik ke zaman dulu anjay. Out of the box emang. Iya emang dia pertanyaan dari dulu itu banget. Out of the planet bro, bukan box lagi, udah di luar planet pertanyaan itu. Mungkin ya, bisa jadi ini enggak sih kayak game zaman dulu guys. Mau mainnya bayar. Billing 2 jam gitu. 2 jam. 2 jam bayar 100 ribu gitu ya. Tapi gak ada yang mau main ya. Anjir kayak gitu ya. Walaupun free to play gak ada yang mau main. Itu mah pay to win ya. Gak tau lah. Iyalah orang yang free to play mana bisa bayar buat main. Anjay. Mana mungkin mereka bisa bayar buat main. Ah ini udah fix guys. Gak masuk ini. Rusak udah ini. Paling aku coba alt F4. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Keluar guys, kita coba masuk lagi lah. Coba satu kali guys, kalau ngantri aku makan, tinggal makan istirahat, pas masuk-masuk aku live stream di TikTok. Kalau langsung masuk ya nggak apa-apa, kita langsung gas lawan bosnya. It really looks good bro. Of course bro, this game I've been promoting this game since last year, not last year lah, this year February ya, February 2023. It's only me before. It's only me who make video from life after, ya. Only me. Because I know the game is really good. Let's try enter the game. Now my friend like Yakui, Ziz also starting to try. Wih, langsung masuk, guys. Mantep emang. Nggak usah nunggu-nunggu lagi. Ketik rek spasi kirim 88 cara download game zaman dulu atau download. Trip. Jangan bilang aku stuck, please. Gak lucu kan kalau gamenya udahan stuck, gara-gara stuck gak bisa masuk. Wih, emang masuk guys, mantap. Cara ngambil dan bawa air gimana kok? Cara ngambil itu pakai ini, plus nomor 5 nih. Nomor 5, kamu bisa lihat gak? Aku gak bisa pakai mouse di sini. Nih, nomor 5 ini. Ini flask. Kamu ngambil air kotor, terus dimasak jadi air panas. Masak jadi air panas. Nah, pas sudah jadiin air panas, kamu bisa minum. Kita lawan bosnya biar seksi lah ya sih. Nggak usah. Ini kita hide nih. Nah ini. Jeleknya nggak bisa di hide sih ininya. Backpacknya. Nih Joe suka nih kayak gini nih. Joe paling suka ini. Yang bugil-bugil gini suka ya. Ih di bawah ada musuh juga. Tapi nggak ada loot sih. Nggak tahu. Ini mode cewek barbar. Healing nomor 4. Nomor 7 apa ya? Gak tau lah.
Siap. Pencet apa sih? Ini configuration ya. Challenge reward random active mode. Gas kanda. Bang, hari ini aku ulang tahun. Happy birthday Gilang Sunat. Happy birthday. Udah mulai, guys. Kita nontonin dulu lah, boleh lah. Kalau bosnya kita tontonin dulu lah, cakep lah. Ditunggu dong, jangan langsung dulu dong. Anjir. Anjir, masuk. Tenggelam, sekacet ya. Great one. Kintil, sini kubantai. Ini kubantai kau. Kita kasih paham, guys. Kita kasih paham player life after, guys. Player life after. Ini kayak kepalanya nih. Serem. Boleh. Boleh. Mana? Imun anjay. Kok imun ya? Lah. Apa yang harus dihancurin dulu? Machine gun-nya aku ingat ya, anjay dulu pancok. Machine gun-nya aku tembak, guys. Sakit anjir. Kita pakai buff dulu. Mut. Biar sakit. Healing dulu. Kebuff lagi. Wah, gak enak anjir pakai itu. Turi dikit amat ya. Reload mulu. Udah. Cukup gak ya emoku anjay? Tebal gini anjir. Imun semua lagi anjir, kena harus di gatling-nya, hitbox-nya pas banget. Pilih aku gak enak, guys. Pilih aku bilang emonya gak cukup anjir. Kita pakai skill lagi, kita pakai skill. Aduh. Ih, kok kena sih? Ini sedikit aku bisa kita ambil ini. Wah. Duh, main sakit juga kan damage bossnya. Main. Nah, itulah. Udah harus kabur gitu langsung. Sekarang bisa ditembak bosnya, guys. Wah. Ini yang ini. Telur. Ternyata aku ada telur. Di kanan kiri. Nah, bener. Ini ada yang curi telur. Sebelum keluarin zombie. Kan muncul dah growler ini. Ada suara kuda anjir. Sini lagi kau. Giling dulu masuk.
Reload lagi. Ini apa ini? Meledak kah? Jangan, jangan dekat-dekat lah guys. Ngeri aku. You're a bit thirsty. Lihat, lagi lawan kayak gini suruh minum. Tapi ini bosnya termasuk masih gampang banget ini. Cuma disuruh nembak-nembakin dong tuh. Mantap. EZ nih kayaknya guys. Cepat ini, pakai ini jadi. Wow, langsung harus kabur guys. Roketnya menyeramkan. Loh, kenapa kamu nembak? Loh. Kok kamu nembak? Ada apa dengan senjataku? Wah, rusak ini. Kenapa ini kamu nembak, guys? Tombol kiriku rusak atau apa sih? Nah, inilah. Udah bagus-bagus kayak gini, error. Ya, nggak ketembak bosnya, guys. Wah, udahlah. Inilah. Konyol ini. Baru bisa nembak sekarang, guys. Kenapa dari nggak dari tadi? Kenapa nggak dari tadi, anjay? Udah bosnya keburu imun. Emang ini game suka-suka aja. Asli. Handling explosion all drum. Aneh, tiktok. Ternyata ini gak usah di kill lah. Mati juga ini kalau kita tembakin ya. Nah, kan langsung mati. Waduh. Set! Gila, 80 tuh guys. Jadi buat estimasi ya, sekitar gitulah. Buat estimasi sekitar butuhnya 200 lah emonya lah guys. Nengok ngeri ya di sini, takutnya meledak. Oh iya, damage guys. Untung aku lihat. Kalau mati ngulang serius, nggak bohong guys. Mati ngulang ini. Berat lagi tadi. Makan tuh. Oh, anjay. Gak kena ya. Mati udah nih bosnya nih. Mati kau. Ya, kabur. Ini langsung roket ya soalnya. Ayo jangan error lagi nih. Tinggal satu hit ini bosnya. Lihat error guys. Anjay. Gak paham aku ini. Apa ganti nomor 3 dulu ya? Nah, ganti nomor 3 terus baru ganti nomor 2. Mana gak mau keluar handgun gue. TTWP guys. EZPZ emang masih. Level 10 masih EZPZ itu. Kenapa ini ya? Oh, ini kita spam. Biogel. Research. Ah, ya ini ada dua. Elimination atau best reward. Containment full reward pakai 6 biji. Nah, ini 6 bijinya ini nih guys. Ya, bentar baca komen dulu abis selesai ya.
Pas saat bookmark kayak bisa lega live tuh. Ya nanti abis ini live TikTok. Kita gantian. Patah-patah ya berat banget. Eh, iya. 2 menit. Ada waktu 2 menit. Aku coba cek dulu live aku. Patah-patah lah. Coba kita cek live-nya. Oh iya, di sini agak patah-patah aku lihat. Kayak agak patah-patah ya. Iya, agak patah-patah dikit. Biasanya itu ya. Emang berarti agak-agak berat sih. Coba aku lihat di ini. Berapa persen CPU? Oh iya, tadi naik ke sampai 100% tadi tuh CPU activity-nya. Pas lagi lawan. Oh, gila, makan CPU-nya gede banget ya. Tapi aku nggak mau turunin ini sih. Nggak mau turunin quality. Biar bisa bener-bener cakep. Nah, ini saran aku untuk level awal. Kita pakai G aja. Yang best aja. Nggak usah pakai itu. Sayang. Gila, jelek amat ya. Kita pakai ini nih kalau mau full reward nih. Nah, ini controller. Jadi pakai ini full reward, tapi pakainya harus yang pas nanti di level tinggi. Biar ini. Di level tinggi biar rewardnya maksimal ya. Kalau level kecil ngapain pakai itu, rugi. Itu di dalam tasnya berubah. CBT masih ada error konyol kayak gitu. Asli, bingung juga. Dalam tasnya berubah. Oh iya, apa itu? Gak tahu bro, itu apaan? Biogelnya kali, mungkin. Find the chrono cage on the first basement on the monolith. Chrono cage. Nah, kalau udah selesai lawan. Tuh, sisa 47 emonya ya. Berarti 240-an lah, biar aman ya. 240 lah, biar aman. Pakai full senjata. Nah, ini kita disuruh ke bawah. Kalau misal lawan kayak gini mah pakainya ini aja, pakai crossbow aja, jangan pakai ini, jangan pakai handgun. Eh, di mana anjay? Kita bisa turun enggak apa dari dalam kayak sini pilih aku dari dalam nih. Iya, salah aku. First basement nih ya, dari bawah. Nih. How to open flashlight in Fighter Rift. Is it lah, ngapain sama. Wow, patah kaki kita guys, gak bisa lari langsung. Langsung gak bisa lari anjir. Loncat jarak segitu. Wah, ini baru nih, kemarin gak begini. Kemarin gak begini. Gak ada ini kemarin. Apa ini? Investigate. Create Chrono Cage. Ngapain ini? Cok. Ih, ini baru nih. Kemarin gak kayak gini. Mana kok katanya main sama teman-teman? Ini nanti leveling dulu lah. Awal-awal ngapain? Biar kita langsung speedrun dulu. Wow, ini baru anjay, kemarin gak kayak gini. Talk to butter butterfly. Thanks to my crate. Meta human. Itu apa lagi itu? Equip gear from the set. Oh, pollution resistance. To look hard for. Okay. Kita udah pakai satu gear kan? Gear kita udah pakai satu set kan? Oh, kita belum pakai ini. Test subject mask. Kan? Tapi udah 4 sih. 1, 2, 3, 4. Iya. 5 dari 4. Iya, udah 4. Yang penting udah 4 setnya. Tell Mary that you have cleared the monolith of grit. Wah, gila, akhirnya kita kelar, guys. Ya, kita harus situ lagi, anjir. Kenapa di tengah-tengah? Aduh, jelek. Jauh amat jalannya. Kenapa nggak di base aja ya? Biar langsung. Di sini jalannya panjang banget, guys. Emang gamenya no lag, guys. Kalian lihat aja ini dari tadi main nggak ada autopad, ya. Nggak dikasih petunjuk yang di lantai, kita lewat mana aja enggak. Jalan kaki aja udah. Bener-bener gamenya nggak ada auto sama sekali. Jadi para joki-joki sebenarnya kalian harus berbangga lah. Ini pasti banyak yang butuh joki. Wah, ini si pay to win nih, guys. Si pay to win nih. Pay copper pay to win ini. Wah, lihat copper pay to win nembakin duit, guys.
Bah. Dan macam-macam ini. Perituin ini. Duit ini. Aduh, turun dari sini mati enggak aku. Mungkin bisa ngesot-ngesot tipis-tipis ya. Tipis-tipis. Oh, okay. Bisa ternyata, guys. Ngesot-ngesot. Jalan pulangnya ini. Jalan kaki kita sampai tempat tasnya mirip backcat. Gak paham aku apa itu backcat tuh. Gak enak sih tasnya, gede banget. Aku pengen ilangin sebetulnya. Bojes Gaming, bo, gila ada Bojes. Halo Bojes, Bojes. Bojes, lo gak main Jess? Lo gak main game ini? Lihat Jess, karakternya bisa dibikin bugil kayak gini Jess. Favorit lo Jess. Favorit lo Jess. Lo gak main? Bojes. Bojes. Game hasil cuan dari LA. Iya benar, ini game dibuat dari top up kalian di Live After, bro. Guys. Nanti habis dari game ini top up hasil dari sini dibuat game yang baru lagi. Katanya enggak pay to win nih game, kita lihat aja kayak gimana. Akhirnya kita kelar ya, kita bisa makan. Istirahat bentar, kita lanjut di Tok Tok. I'm sorry, even my own, I have a pill on. But you see, I was just my jaw near. Whoa. If you say so, whatever you need. I need to be on whatever I'm supposed. Bilang cewek, tapi namanya Arthur, guys. Precisely, it's not merely. Actually, I don't even know. Kepala itu lah, skip. Wah. Go to Mayor Market in the Broken Delta. Nah, ini tempat kedua, guys. Ini walaupun mereka nggak kasih tahu zone-zonenya, tapi ini zone pertama. Ini zone pertama, ini zone kedua. Di sini bisa bikin weapon armor tier 2 namanya, tier 2. Di sini tier 1, di sini tier 2. Kayak ada serigala anjir, cuman bener. Di sini tier 1, di sini tier 2. Tier 2 ini semua, ya. Di sini tempat base aku kemarin, cakep banget hutan-hutan. Di sinilah kayaknya. Nah, tier 3 ya di sini nanti. Nah, ini tier 3 ya. Ini tier 3. Tier 4-nya. Tier 4-nya itu di sini. Di sini. Di sini tier 4. Betul, aku ingat. Di sini tier 4 ya. Level 4 di sini. Level 5-nya itu ada di sini. Bukan ini. Nah, ini dia level 5. Ini level 5. Tapi level 5 ini kemarin belum kebuka. Belum kebuka. Mentoknya mentok di sini nih. Ini lawan si Raja Anjing gini. Rabisex namanya. Di sini Rabisex ya. Nah terus ini kemarin belum kebuka sama sekali. Cuman aku udah main-main di sini. Buat nyari loot. Senjata level 5 dan 6. Sebetulnya belum ada mapnya. Mapnya kemarin bener-bener jelek banget di sini. Masih melayang-layang. Nanti kita coba ke sini. Cakep banget di sini padang gurun. Di sini padang gurun ya. Nah, nomor 6 kayak di sini nih, di salju. Apa ini? Ini belum Rift Space levelnya, belum tahu waktu itu apa. Blackheart Region. Oh, saljunya belum dibuat. Salju belum dibuat masih. Berarti mungkin si CBT ini sampai sini aja kali. Ini level 5 nih. Coba lihat di sini apa? Iya, bener. Tropik ini nggak ada base apa-apa. Iya. Berarti sampai sini aja nih kita. CBT ini sampai inilah Blackheart Region paling. Di sini-sini lah. 1 2 3 4 5. Itu region CBT. Mungkin nanti pas OBT nambah lagi kali. Oke, guys. Kita pulang dulu ke rumah. Selanjutnya kita harus ke bawah. Nah, nanti pas kita ke bawah aku pindahin manor, guys. Gak di sini lagi ngapain? Open world chapter 3 apa ini? Dari ini apa facility? Oh, item yang kita craft kayaknya. Nanti aku pindahin manor aku ke sekitar sini lah, sekitar sini biar gampang deket ya. Ini apa sih sebenarnya?
Search around for notes, recommended nanti aja lah. Yang penting main story sini guys. Main story nomor 1. Center pencet apa kok? Pencet N. Gemoy banget carnya bang, betul ya. Wah, rusak ya? Wah bener guys, asli dirusakin. Tadi tuh zombie-zombie rame itu ngerusakin panorku guys. Wah bener-bener. Bener-bener. Bener. Bisa di repair kan? Wow, zombie-zombie tadi ngerusakin manor aku, cok. Lah. Lah kok hilang? Kok hilang? Wah, anjay, jangan bilang kok harus craft ulang, guys. Kalau hancur ya? Wah, gak lucu guys. Berarti kalau ada zombie gak bisa didiemin loh. Serius loh. Tadi ada zombie, aku ingat. Gak boleh didiemin, anjay, anjay. Semua barang-barangku hancur, anjay, anjay. Kita harus craft ulang dong. Wah, asli bener-bener. Untung gampang ya buatnya. Tadi ada satu grup zombie, terus aku teleport karena males sajarnya. Wah, asli betul. Hancur. Hilang. Bener-bener hilang loh. Gak bisa di-repair loh. Ini apa sih ini? Kayaknya bisa aku hancurin ini. Kayaknya ini. Attach wire, bukan demolish. Objek, ada objek di atas. Ini kayaknya ada item bekas deh yang bisa aku ambil. Hancurinnya keren amat, anjir. Ada animasinya, coy. Apa tadi itu di bawah? Tuh ada box-box itu. Coba kita pindahin ini dulu. Relocate. Kita pindahkan ke sini lah. Coba kita hancurin ini, apa ini? Gak ada apa-apa, anjay. Kena scam. Kena scam, cok. Gak ada apa-apa, anjir. Udah dihancurin lagi. Buat ulang dah. Overlap with collectibles. Ada collectibles apa di sini? Wih. Wah, gila ini ngebug anjay. Bisa ada pohon di situ tiba-tiba. Pasti aku kira apa coba. Eh, masih ada boxnya, cok. Ini ngebug sih. Ngebug sih ini mah. Biar ini. Masih nggak bisa, coy. Itulah ngebug, guys. Nggak ada apa-apa lagi di sini. Nah, inilah yang harus dibetulin servernya lah. Tapi nggak apa-apa, nanti kita pindah juga. Cuman yang masalahnya tadi yang hancur apa aja ya? Basic weapon workbench sih, singkat aku. Basic weapon workbench. Waduh, copper ingotnya mahal lagi. 25 biji. Asli, kok peringat nih ini yang PR nih. Farming lagi itu, nolep gak? Nolep gak tuh guys? Nolep lah tuh. Kok peringat terus apa lagi tadi? Basic weapon ya. Glass. Terus tadi yang hancur juga premium armor. Ini dua nih yang hancur nih. Sama ini, disassemble. Wah, gak bisa disassemble nih, penting banget. Wajib. Gak ada ini gak jalan kalian. Ini wajib banget dibuat. Wajib pakai banget ini dibuat. Gak ada ini gak bakal maju game kalian. Dah. Tinggal tunggu. Itu terus kita bikin weapon sama armor lagi. Terus kita jalan ke base selanjutnya. Asli penting banget jaga base di sini. Tadi aku kira aku tinggal aja biar zombinya reset kan. Atau hilang gitu. Pay to win gak? Kata developernya gak? Kata developernya bilang gak pay to win sama sekali. Pre berat anjir ya. Gak pay to win sama sekali. Kata developer deh. Kita gak tahu nantinya kayak gimana. Lihat lah. Grafiknya sebelum aku end stream. Lihat dulu grafiknya guys. Cakep banget coy. Kok cara teleport gimana? Ini aja. Pencet ini terus F nih.
Ini bisa teleport nih aku. Pencet F aja. Tahan, F-nya ditahan. Ntar teleport. Teleport sih bisa ke base, ke tempat camp NPC gitu ya. Nggak bisa kemanapun yang kalian mau. Tutor biar gameplay smooth parah. Upgrade PC bro. PC aku aja ini masih ngeframe kan dong. Letak tiang kita tengah itu buat rumah atas for bengkel. Kata aku P2E ya. Aku juga bilang P2E sih. Cuman ya developer bilang nggak P2E. Pindah tempat datar lah om ya nanti di kedua nih. Aku kan disuruh turun nih ke bawah. Nah ini nanti aku cari tempat yang lebih cakep ya. Di bawah. Ya nggak rame sama orang biar nggak ngelag juga. Keren mana sama Andan? Waduh jangan dibandingin sama Andan bro. Kalah Andan mah. Ini best banget. Jauh ini sama Andan mah. Jauh kali. Bisa maling nggak? Bisa harusnya. Gen download di mana? Di Google. Ketik aja Once Human. Upgrade PC DDR5 semua. Asli ini aku udah pakai DDR5. Enggak sih. Ini Windows 10-nya ini aku nggak pakai DDR5. Ini DDR3. Tapi nggak ngaruh. CPU bro. Aku lihat CPU berat. Coba aku lihat sekarang ya. CPU 52%. GPU 76 loh. GPU 76%. FPS 117. GPU 78%. 77 sekarang. Gila GPU ini panas banget nih kayaknya. Aku harus istirahatin juga nih. GPU 77%. Itulah game Once Human. Hah? Aku makan dulu guys, terus yang masih mau lanjut nonton bisa ke TikTok nanti. TikTok aku Arthur GV2, aku ketik lagi sekali. Yang masih mau nonton V2. Nah. Sehari aku live streamnya lama banget nih buat game ini. Seru banget soalnya. Jarang-jarang kan aku stream lama begini. Apa nggak panas-panas? Auto jadi sahabat pelet, nah itulah. Nanti bakal ada camp. Ada deh. Ini aja udah bisa nih mesti bikin camp. Warband namanya tuh. Warband tuh namanya. Streamer House ini kemarin juga ada nama streamer House. Godlike. Immortal Dread. Join War. Create lah. Ih, butuh 800. Namanya aku pikirin dulu. Nanti aku tanya dulu teman-teman mau nanya namanya apa. Ya, namanya apa kok nanti kita bikin. Iya, aku veteran Andan. Nggak ada yang veteran Andan, anjay. Kita namanya live veteran live after loh gitu. Live after veteran, jadi jangan muka lo, cok. Application required. Live after veteran ya. Enter warband slogan. Aim to be the best. Asik. Ah, tapi terlalu ini banget sih. Lah, hot veteran. Nanti aku tanya temen dulu lah biar semuanya enak. Iya, ya aku tadi lagi live di TikTok. Nanti gantian. Nanti aku yang TikTok sekarang. Aku pokoknya hari ini dedikasikan untuk main ini, guys. Untuk main game ini, guys. Semoga ini gak player F2 PHP kentang tukang ngeluh. Ya itulah. Kalau player-player yang mau main di mobile, bilangnya gak mungkin di mobile, tapi pas ada mobile, tapi HP-nya gak kuat. Ya gimana ya? Harus kuat juga lah mobile-nya, HP-nya. Ya kan? Voting bang? Iya nanti. Ntar aku tanya teman-teman aku juga dulu, biar sama-sama enak. Aku gak pinter kasih nama, guys. Terus gak pinter aku kasih nama. Jadi ini aja ntar bareng. Oke? Okay? Thank you guys. I will stream again on YouTube tomorrow lah. After this TikTok first ya. And then tomorrow YouTube again. Every day I'm gonna live stream lah. Bang, spek PC lo apa bang? GPU RTX 3080, CPU Ryzen 7 5800X, RAM 32GB, terus apa lagi? Udah ya, itu doang. Gerindro namanya, PDIP aja lah udah. Namanya PDIP langsung udah. Oke, okay, thank you guys. Aku end stream dulu.